negara kita sekarang ini menghadapi masalah yang mana boleh meruntuhkan negara kita daripada semua segi. Kita adalah rakyat Malaysia, sama-sama bertanggungjawab untuk menyelamatkan Malaysia yang kita cintai. Ramai-ramai sebagai suara rakyat Malaysia, suara kita semua untuk masa depan yang lebih baik lagi. If you are going to save Malaysia, this will be the day that will decide the country's future. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bersama dengan saya, Muhammad Fahim Muhammad Farid, di rancangan Sembang Kedai Kopi, Realiti Terkini Sensasi. Program kegemaran kita ini menampilkan empat panel yang hebat pagi ini akan membincangkan satu tajuk, iaitu Tawaran Pakatan Harapan. Untuk maklumat penonton di sini maupun di rumah, kita bersiaran secara langsung di Gerai Jalan Kebangsaan 58, Taman Universiti, Don Iskandar Puteri, Nusa Jaya, Parlimen Gelam Patah. Untuk siaran langsung ini, kita mengucapkan juta terima kasih kepada Media Oren yang membantu kita secara live, dipancarkan live di Facebook Amanah Negeri Johor dan juga Parti Peribumi Bersatu bahagian Gelam Patah. Sebelum saya mulakan perbincangan Tawaran Pakatan Harapan, suka saya memperkenalkan panel-panel hebat kita pada hari ini. Yang pertama, Datuk Seri Mukris Mahathir, mantan Menteri Besar Kedah, Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Dan juga Tuan Haji Zul, Timbalan Pengerusi Amanah Negeri Johor. Dan juga YB Jimmy Puah, Timbalan Keadilan Negeri Johor.
dan juga YB kita, YB tempat kita, YB Dr. Bu Cheng Hao, Adun Skudai daripada DAP Johor. Baiklah, kita sedia maklum pada hari ini tentang ketirisan, masalah, skandal rasuah, penyalahguna kuasa bawah Barisan Nasional. Tapi pada hari ini rakyat ingin tahu, sebelum melontarkan, memberi undi kepada Pakatan Harapan, apakah tawaran Pakatan Harapan? Rakyat ingin keyakinan daripada Pakatan Harapan, apakah Pakatan Harapan mampu menjadi kerajaan lebih baik kepada Barisan Nasional? Kita mulakan soalan pertama untuk Datuk Seri Mukris. Pada hari ini kita sedar bahawa beban rakyat kosari hidup amat begitu ketara tinggi. Ini disebabkan penarikan subsidi barang-barang keperluan asas rakyat, dan juga kita lihat harga minyak tidak stabil. Turun sikit, naik banyak. Okey? So selain pelaksanaan GST yang tidak begitu efisien menyebabkan barang begitu naik, dan juga kita lihat ringgit kita jatuh begitu teruk menyebabkan barang-barang import menjadi mahal di Malaysia ini. Bagaimana Datuk Seri melihat sekiranya Pakatan Harapan berjaya mentawan Putrajaya, apakah formula yang mampu membantu rakyat, paling penting sekali mengurangkan kos hari hidup rakyat? Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Bagi soalan ni, yang utamanya saya ingin menyatakan sebagai seorang yang pernah memegang jawatan Menteri Besar dan pernah juga sebagai timbalan menteri, saya rasakan bahawa penting bagi kita memahami peranan kerajaan itu macam mana. Apa tanggungjawab kerajaan yang sebenarnya? Kerajaan ataupun satu-satu pihak itu dipilih oleh rakyat. Rakyat bagi dia amanah ya, untuk dia pikul, menjaga kepentingan rakyat. Maka itu menjadi tanggungjawab paling utama. Dan atas sebab itu, bila ada dasar-dasar kerajaan yang membebankan rakyat, ya, dia perlu dilakukan dengan penuh sensitif sekali. Ya, kalau dia rasakan bahawa alasan yang dia nak berikan kepada rakyat tak bernasabah ataupun mungkin tak akan diterima oleh rakyat ataupun tak akan diterima oleh rakyat, tentunya ini akan membawa kepada masalah kepada negara. Jadi antara yang saya ingat lagi lah, ada dulunya zaman Pak Lah, ya, kita diberitahu bahawa atas sebab harga minyak sedunia melonjak naik sampai $100 setung, maka rakyat diminta untuk menanggung beban itu, maka subsidi minyak itu dihapuskan. Tapi pada hari ini harga minyak lebih kurang $40 setung. Jadi apa alasannya apabila harga minyak makin naik? Ya, tiap-tiap minggu dia berubah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi lebih kerap naik daripada turun, saya ingat. Jadi apa ni? Jadi alasan itu macam tak terpakai lagi. Dan selain daripada itu, kita lihat kesan daripada GST 6% ini sangat memudaratkan. Kalau dulunya ada seorang timbalan menteri dengan CGPA-nya 3.85 dulu ni, dia kata harga barang akan turun. Laksana saja GST, besok harga barang turun katanya. Tapi harga barang turun ke naik, tuan-tuan? Naik. Ya. Dan kita nampak bahawa kesan dia menyeluruh. Nak katakan hampir ke semua barang-barangan, termasuklah benda-benda yang tak sepatutnya naik. Dulu kita diberi jaminan bahawa ianya tak akan naik. Contohnya kos perubatan, ya, pendidikan, barang-barang asas, ya, semua ni naik. Jadi tak tahulah kalau dia orang ni tak erti kira ke apa ke, rupa-rupanya kos logistik, kos pengangkutan pun kerana ianya perkhidmatan, maka dia ada dikenakan GST, maka dia ada kaitannya dengan semua kos barangan yang lain. Jadi kos hari hidup kita meningkat, wahal pendapatan kita tidak meningkat. Jadi ini yang menimbulkan masalah. Menambah parah lagi ialah apabila ada isu-isu penyelewengan duit
rakyat hilang sampai beratus juta, ada sampai berbilion-bilion. Jadi ini lagilah membebankan. Apa yang Pakatan Harapan nak lakukan? Sekiranya kita diberi mandat oleh rakyat untuk menubuhkan kerajaan dan sekiranya diizinkan Allah SWT. Yang pertamanya, kita nak memerangi rasuah ni habis-habisan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena pastikan tidak ada lagi ketirisan yang membebankan rakyat ni. Macam mana kita nak meyakinkan rakyat ni? Sekiranya rakyat tidak lagi percaya kepada kerajaan yang sedia ada. Saya kata tadi, kerajaan mestilah bertanggungjawab dan sebagainya. Bila jadi saja satu dua perkara, satu dua skandal yang melibatkan kepimpinan negara, yang mana duit hilang dan sebagainya, maka kepercayaan rakyat terhadap kerajaan tu akan terhakis begitu saja. Dan inilah yang menjadi masalah kita pada hari ini. Jadi, nak perang rasuah. Keduanya, nak memulihkan ekonomi, apa ni, termasuklah harga barang, apa ni, kos hidup kita ni. Dan saya yakin tidak susah sangat untuk dilakukan. Saya tahu bahawa ada kaedah dan cara yang boleh kita laksanakan untuk menurunkan harga barang-barang asas, termasuklah ikan, beras, gula, kopi. Ha, ni minum kedai kopi ni kan. Semua barang-barang ni sebenarnya harganya boleh dikawal. Ada caranya. Saya rasa macam BN pun tahu apa cara dia, tapi dia tak lakukan kerana dia nak biarkan ekonomi ini melarat supaya rakyat akhirnya terpaksa bergantung kepada brim, bram, brum, macam-macam lagi lah apa dia nak bagi ini kan. Ha, jadi itu semua kita nak lakukan. Kita juga nak hapuskan GST sebab kita rasakan GST ini satu sistem cukai yang sangat-sangat tidak adil. Dulu kita buat SST pun, kalau GST dia kata boleh kutip 40 hingga 50 bilion apa ni setahun, SST dulu 27 bilion. Jadi kalau kita apa kemas apa ni kemaskan balik cara kita mengutip cukai melalui SST, saya yakin boleh meningkatkan lagi. Jadi tak membebankan khususnya orang yang miskin, orang yang berpendapatan rendah. Jadi setakat itu dululah apa ni jawapan saya. Bagi peluang kepada rakan-rakan yang lain nanti saya sambung lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri. Jawapan yang begitu padat, ringkas, mantap lah senang cerita kan, pasal muda. Okey, kita teruskan soalan kedua untuk Tuan Haji Zul. Pemimpin Pakatan Harapan sering membuat kenyataan bahawa Pakatan Harapan adalah kerajaan yang terbaik untuk rakyat pilih pada PRU14 untuk menggantikan Barisan Nasional UMNO yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib. Tuan Haji Zul, apakah hujah yang dirasai oleh Tuan Haji yang benar-benar boleh meyakinkan rakyat yang bahawa gabungan empat parti ini boleh menewaskan 13 gabungan parti Barisan Nasional? Silakan Tuan Haji Zul. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan terutama kepada rakan-rakan ahli panel Datuk Seri Mukhlis, YB Jimmy Pua dan sahabat saya YB Datuk Bu Ching Hao. Berbalik kepada soalan, sebelum itu saya suka menyampaikan salam daripada Tuan Haji Salahuddin Ayub dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh, kerana beliau tidak dapat bersama malam tadi. Dia call saya lah pukul 10 lebih, dia terpaksa mewakili Presiden Parti Amanah untuk attend seorang tetamu pukul 11 pagi ini kerana Presiden terpaksa handle satu isu di Terengganu pada pagi ini. Berbalik kepada soalan moderator, apa perbezaan di antara Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan dengan Kerajaan UMNO Barisan Nasional? Kita kembali kepada semula kepada masalah utama negara kita. Sekarang ini sebagaimana disebut oleh Datuk Seri tadi, negara kita sekarang ini menghadapi satu wabak ataupun virus, iaitu rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Saya tak katakan isu, tapi saya sebut wabak atau virus. Wabak virus ni macam wabak taun, virus JE, virus H1N1. Kalau tak dirawat, dia boleh membawa maut. Begitu jugalah dengan negara kita.
Sekiranya wabak dan juga virus, rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini tidak didakwat, negara kita boleh maut, tuan-tuan. Bukanlah negara itu mati. Negara kita boleh menjadi macam Greece, muflis dan seumpamanya. Dan yang paling teruk lagi keadaan, bila mana yang terlibat dengan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa ini adalah kepimpinan negara. Yang lagi teruk, bermazhab kleptokrat pula. Ini satu mazhab baru, tuan-tuan. Iaitu, kalau Tun Mahdi dah kata ada empat. Iaitu kleptokrat ni apa dia? Pencuri, perompak, penyamun dan penyangak. Empat. Cukup empat B. Jadi ini keadaan yang melanda kita. Dan kalau kita lihat, peribahasa Melayu pun disebut, harapkan pagar, pagar makan padi. Yang ini yang berlaku dalam negara sekarang ini, sepatut kepimpinan dilantik oleh rakyat 5 tahun sekali dalam pilihan raya, sepatutnya memelihara kepentingan rakyat, mengurus dana rakyat, hasil masuk rakyat dengan bijaksana. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini adalah sebaliknya. Itu sebab isu kita kata the mother of corruption in history of Malaysia adalah 1NDB. Kalau kita kata sekarang ni pilihan raya PRU14 ni adalah merupakan the mother of all election, kita kata the mother of corruption dalam kita adalah 1NDB. Macam mana satu syarikat government link company bermodal 1 juta boleh buat pinjaman 40 bilion, 42 bilion. Pinjam pula daripada dana-dana awam, daripada kumpulan wang amanah pencen 40 bilion dan seumpamanya. Ini semua sahabat-sahabat dah tahu. Saya tak berhasrat untuk mempanjangkan benda ini. Dan bila bapak ni borek, bila bapak terlibat dengan rasuah penyalahgunaan kuasa, anak ni rintik. Itu kita lihat sekarang ni, SPRM pun tak cukup masa, tak cukup tidur siang malam. Hambat mereka yang terlibat di peringkat rasuah dan penyalahgunaan kuasa di semua peringkat. Di peringkat kementerian, di peringkat kerajaan negeri dan seumpamanya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini? Ketirisan akibat daripada rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa ini. Sebahagian analisa menyatakan 20% daripada bajet negara. Kalau kita lihat bajet negara kita sekarang ini 260 bilion. Kalau 20% maknanya lebih kurang 50 bilion duit rakyat, dana negara, tiris, hilang, begitu saja disebabkan elemen rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Apa yang saya nak terangkan? Kesan dia sangat besar. Macam mana Datuk Seri sebut tadi, rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa ini akhirnya akan menyebabkan apa? Duit negara, kantung negara akan menyusut. Itu sebabnya kerajaan tak punya pilihan, terpaksa menarik balik subsidi. Harga barang naik. Kemudian menarik, mengenakan GST 6%, menyebabkan kuasa beli rakyat semakin rendah. Purchasing power. Kemudian dengan image 1NDB yang melibatkan banyak negara, melibatkan dua bank di Singapura ditutup, melibatkan Amerika Syarikat, DOJ mengambil tindakan freeze, bekukan USD 1 bilion aset 1NDB, menyebabkan negara kita dianggap sebagai negara yang berisiko sebagai destinasi pelaburan. Bila ini berlaku, nilai ringgit kita, kerana nilai ringgit ni dia berdasar pada persepsi ekonomi, tuan-tuan. Jadi nilai ringgit kita jatuh. Dan disebut tadi dalam negara kita sekarang 30% bahan makanan diimport. Lebih kurang 40 bilion negara nilainya setahun. Jadi apa berlaku? Harga barang import akan jatuh. Akhirnya apa yang berlaku adalah kos sara hidup meningkat. Itu sebabnya bila mana Pakatan Harapan kita jadi kerajaan, kita akan lancarkan beberapa pelaksanaan measurement atau penghayu ukur untuk mengurangkan ketirisan ini dan menegakkan accountability ataupun ketelusan. Iaitu di antaranya kita akan pastikan Perdana Menteri jawatan dipegang hanyalah maksimum 2 penggal. Jawatan Menteri Penerangan tidak dipegang oleh Perdana Menteri. Sekarang ini berlaku longgokkan kuasa kepada Perdana Menteri dan juga menjadi Menteri Keuangan. Ketiga, kita juga menyatakan bahawa Perdana Menteri kuasa tidak boleh mempunyai kuasa mutlak untuk melantik ketua-ketua institusi utama dalam negara kita. Contoh Ketua Polis Negara. Contohnya Pesuruhjaya kepada SPRM. Contohnya Peguam Negara. Ini adalah ketua-ketua institusi awam yang sangat penting. Kuasa tidak boleh diberikan kepada pementeri secara mutlak untuk melantik dan juga untuk memecat mereka. Dan juga di peringkat negeri, apa yang kita cadang untuk menunjukkan ketelusan ini adalah di antaranya kita akan menghapuskan apa yang dinamakan kota KMK. Kota menegakkan kerajaan
yang digunakan sekarang ini hampir 51% daripada rumah mampu milik negeri Johor diedarkan, diagihkan melalui KMK yang tidak ada ketelusan, tidak ada keadilan, tidak ada accountability. Perkara-perkara yang tidak memberikan keadilan dan juga tidak memberikan kepada ketelusan, kita akan hapuskan serta-merta dalam pemerintahan, insyaAllah. Pakatan Harapan, sekiranya kita ditabarkan menjadi kerajaan di Putrajaya dan juga Nusa Jaya. Sekian. Terima kasih Tuan Haji Zul. Untuk makluman juga, Tuan Haji Zul ni adalah Ketua Amanah bagi Gelang Patah. Pada hari ini pun bersama kita Insinyur Haji Nasir, Ketua bahagian PBBM Gelang Patah dan juga Timbalan Pengerusi PBBM Johor. Baiklah, kita terus ke soalan ketiga untuk YB Jimmy. YB Jimmy Puas, salah seorang jawatankuasa Pakatan Harapan Johor. Sekiranya Pakatan Harapan berjaya menawan Nusa Jaya, mentadbir Johor, apakah isu-isu utama rakyat Johor yang akan diselesaikan? Dan apakah antara tawaran 100 hari mungkin, 7 hari mungkin yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan Johor untuk menyelesaikan masalah rakyat di negeri Johor? Silakan YB. Terima kasih Tuan Moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ingin mengalu-alukan kehadiran Datuk Seri Mukris Mahathir ke tanah bumi Johor. Harap datang lebih kerap untuk memberi semangat untuk kita tawan Johor. Betul tak? Sama dengan Datuk Dr. YB Dr. Bu dan juga Haji Zul. Tuan Moderator, saya ingin nak sentuh sikit apa yang telah diperkatakan oleh panelis sebelum ni, oleh Datuk Seri dan juga Haji Zul. Itu masalah Malaysia ni sebenarnya yang paling pentingnya ialah sekarang ya penyalahan guna kuasa dan juga isu-isu dengan rasuah. Di mana Dato' Sri ada sebut satu isu, lepas tu Haji Zul kata satu wabak. Saya pun nak tambahlah, saya rasa dia satu mencuba menjadi satu budaya. Bila benda menjadi budaya itu bahaya. Sebab budaya tu adalah satu benda yang masyarakat fikir atau iktiraf adalah betul. Barulah kita jadi budaya. Dan saya nampak sekarang apa yang jadi di Malaysia ialah ramai orang yang sudah anggap bahawa rasuah itu satu budaya. Dan kenapa? Sebab pemimpin itu sendiri, pemimpin yang pimpin negara ini sendiri yang menjadi kaki rasuah. Orang tak takutlah, betul tak? Kalau bos pun ambil, orang bawah mesti tak takut, betul tak? Yang saya tak boleh tahan ialah, saya nak sentuh sikit saja ialah, bila orang yang sokong Najib tu kata, oh bukankah pemimpin kanan awak yang pernah jadi Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri pun banyak ambil? Saya seorang peguam. Saya nak cakap ini saja. Kita tengok bukti. Saya, kalau ada bukti, ambil keluar. Yang saya nampak hanyalah dalam akaun bank Perdana Menteri sekarang ada 2.6 bilion. Itu saja. Yang lain jangan cakap. Betul tak? Okay. Untuk isu Johor ni, secara ringkasnya, saya rasa kita di Johor ni, kita masih ada dalam jawatan kuasa. Kita ada satu jawatan kuasa yang tengah merangka atau draft satu tawaran Pakatan Harapan Johor untuk bangsa Johor. Masih dalam peringkat draft, belum habis, tetapi secara ringkasnya, satu overarching principle yang mesti ada ialah kita nak satu kerajaan Johor di bawah Pakatan Harapan Johor yang pertama telus, kedua bersih, ketiga yang paling penting ialah kita ada zero tolerance for corruption. Zero sifar tolerance untuk corruption. Kita akan perang dan hapuskan rasuah di Johor 100%. Zero. Dan itulah menjadi asas apa yang akan pakar ditawar oleh Pakatan Harapan Johor. Tentulah rakyat kalau nak pilih sebuah kerajaan, tak cukuplah kalau kita sekarang kata BN tu korup, BN tu rasuah. Rakyat juga kena yakin, kalau saya tak mau buang undi kepada Dacing, bolehkah saya buang undi kepada Harapan? Apa yang patut, yang apa yang bakal kita tawar? Kita dalam peringkat jawatan kuasa, kita ada asingkan dua peringkat. Satu ialah untuk short term, jangka pendek, apa yang kita bakal tawar dan apa yang jangka panjang. Secara ringkasnya, masih dalam draft, apa yang kita harap ialah yang lebih relevan di Johor. Pertama, kita harap kita boleh bina rumah mampu milik
sekurang-kurangnya 80 ribu unit untuk rakyat Johor dalam masa yang terdekat. Ini adalah lebih 20 ribu daripada apa yang disasarkan oleh kerajaan BN. Dan kita juga, seperti yang Haji Dus sentuhkan, dalam masa short term, mungkin dalam masa 30 hari, 60 hari atau 100 hari, tak lebih daripada itu, kita akan hapuskan sistem kota menegak kerajaan. KMK Masko. Sebab itu adalah punca rasuah. Dan semua permohonan untuk RMMJ kena dihantar terus kepada setiausaha perumahan di mana mereka akan kerjakan. Dan satu lagi yang sangat penting ialah di Johor, kita sasarkan untuk jangka masa pendek. Kita sekarang target kita nak beri program atau skim air percuma juga kepada semua rakyat Johor. Semua rakyat Johor akan dapat air percuma seperti apa yang dilakukan di Selangor. Ini merupakan satu isu yang sangat sensitif di Johor sebab satu, air tarif air di Johor adalah yang paling tinggi di Malaysia. Tarif kita adalah untuk setiap 1,000 liter RM1.31, paling tinggi di Malaysia. Paling murah ialah di Pulau Pinang di mana 1,000 liter hanya 32 sen. Maknanya perbezaan hampir 400%. Kita juga untuk jangka masa panjang, kita nak pastikan sumber air Johor, akses sumber air Johor mesti mantap dan bersih. Kita tak mahu ada catuan air lagi dan kita juga ingin mendesak kerajaan pusat. Ini pusat ni nak main peranan ni. Kita harap kerajaan pusat kalau kita jadi kerajaan, boleh review, semak semula perjanjian air Johor Singapura 1962. Sebab sekarang kita jual air kepada Singapura 3 sen, kita beli balik 50 sen. Siapa pandai, siapa bodoh. Kita nak review juga. Dan untuk jangka masa panjang lagi, kita juga nak implementasikan reformasi untuk sidang DUN. Contohnya, kita juga seperti pusat, kita nak pastikan siapa yang menjadi menteri besar ni di Johor juga haraplah ambil pegang untuk dua penggal saja seperti Perdana Menteri. Begitu juga kita kena pastikan seperti apa yang dilakukan negeri lain. Kita kena pastikan ketua PAC, Public Account Committee, mestilah datang dari pembangkang. Pengerusi itu automatik dari pembangkang. Dan kita juga perlu memberi iktiraf kepada ketua pembangkang jawatan ni untuk memberi dia iktiraf untuk dia memainkan peranan check and balance di sidang DUN. Saya rasa banyak yang saya tidak dapat sentuh, tetapi setakat itu saja saya nak habiskan. Mungkin kita boleh teruskan nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Jimmy Puah. Lepas ini untuk maklumat, lepas habis sesi round pertama, lepas Dr. Bu kita ada buka sesi pertanyaan soalan. So hadirin pada hari ini boleh sediakan soalan-soalan yang berapi panas. Tanya dengan pemimpin kat depan ni. Jangan tanya soalan-soalan play safe. Soalan yang biasa dengar jangan tanya. Kita bagi diorang kejutan yang elektrik sikit. Okey, kita dengar daripada panel pertama, kedua, ketiga, banyak sentuh tentang isu rasuah. Saya sendiri dan tuan-tuan saya sepercaya, isu rasuah negara kita ni sebenarnya dah, kalau kanser ni bara stage 4. Dah teruk. Tapi bila rakyat nak bagi undi ke Pangkatan Harapan, rakyat nak yakin betul ke Pangkatan Harapan yang tak akan mengamalkan rasuah? Sebab kita ni manusia. Apakah sistem yang boleh pastikan YB-YB daripada Pakatan Harapan ni tak mengamalkan rasuah? Untuk YB Doktor, apakah langkah-langkah yang boleh ditawarkan oleh Pakatan Harapan yang bagi mewujudkan sebuah kerajaan yang benar-benar dapat mengawalkan tadbir urus yang baik, bahasa putih dia good governance, sama ada di peringkat kerajaan persekutuan ataupun negeri? Silakan Doktor. Terima kasih saudara Fahmi, Dato' Sri Mukris Mahathir, YB Jimmy Puah dan saudara Haji Zulkifli. Tadi Haji Zul dia sebutkan rasuah ini merupakan satu wabak virus. Dia pandang ke arah saya. saya ingat saya doktor perubatan sinilah. So dia pandang ke arah saya. Tapi di sini kita 4 orang dan semua saudara-saudari ada berada di sini pada pagi ini. Kita kena memandang kita sendiri sebagai doktor politik untuk merawati satu wabak yang serius, amat serius, iaitu korupsi, rasuah di negara kita. Kalau kita tak ada bezanya
di antara ahli-ahli pembangkang atau ahli-ahli pemerintah. Kalau mereka dibukti melakukan salah laku rasuah, mesti dibawa ke mahkamah dan menurut prosedur undang-undang yang sedia ada. Kalau prosedur undang-undang itu ada kurang baik, kita mesti diperbaiki supaya semua pihak, tak kira pejabat awam, swasta sehingga ahli-ahli pembangkang ataupun ahli-ahli pemerintah, kalau kita jadi pemerintah dan ahli-ahli kita kalau dibukti memang ada melakukan rasuah, mesti dibawa ke mahkamah menurut prosedur undang-undang. Tapi yang penting tu MACC atau SPRM mesti berikan kuasa secara bebas dan merdeka untuk menjalankan siasatan sedaraf dunia seperti FBI ataupun di lain-lain negara di mana jabatan anti rasuah itu diberikan kuasa tidak boleh dicampur tangan oleh mana-mana pihak. You tengok kalau FBI, ketua FBI bekas, ketua FBI Amerika Syarikat boleh menuduh presiden yang sekarang ini, Presiden Trump, untuk mencampur tangan dalam siasatan. Itulah Presiden Trump terpaksa dibawa ke parlimen atau kongres. Amerika orang kata parlimen itu kongres lah, berdepan dengan jawatankuasa kongres. Dia kuasa dia, walaupun presiden dipilih oleh rakyat, tapi kalau dibukti melakukan rasuah atau melakukan secara campur tangan terus dalam jabatan siasatan, dia akan dituduh juga, dia akan dipecat sebagai presiden. Itu prosedur itu kita tak ada dalam negara kita. Walaupun kita boleh bangkitkan undi, tidak yakin kepada Perdana Menteri, tapi speaker itu dilantik oleh pihak pemerintah. Dia akan blok prosedur ini untuk kita walaupun bawa undi tak percaya kepada Perdana Menteri, pemimpin kita yang tertinggi. Itu satu merupakan satu prosedur yang penting dalam demokrasi kita. Tak kira siapa yang melakukan rasuah, mesti dibawa mengikut berdepan dengan keadilan prosedur undang-undang kalau dibuktikan dia bersalah. Baru-baru ini Presiden Brazil ia dibuang kerja, dipecat sebab dia juga dibukti mengucutkan satu syarikat offshore, syarikat macam Wang NDB di British Virgin Island, dan dipecat oleh parlimen. Saudara dan saudari, itu penting satu prosedur. Kalau dia putihkan, tak kira dia wang berapa banyak, dia yang sapu. Tak kira jawatan dia, walaupun jawatan tinggi Perdana Menteri, kalau dia putihkan bersalah, mesti dibawa ke depan undang-undang. Itulah ungkapan saya pada pagi ini. Kata-kata seorang doktor perubatan. Saya teringat Tun pernah bagi tahu dalam satu mesyuarat, kalau kita kat kaki kita ni ada kudis, memang kalau kita tak potong tu boleh merebak ke atas, kita nak potong cepat-cepat walaupun kita tak ada kaki lepas tu. Berbanding kita lihat sekarang negara kita, isu-isu rasuah dah begitu tinggi. Baiklah, saya buka soalan kepada penonton yang ada. Mungkin 2-3 soalan sekali. Okey ni, ujung sini ada satu soalan. Okey bang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azmi bin Abdul Aziz, ahli PBBM, Jalan Kebangsaan. Okey. Saya nak ucapkan tahniah pada saudara Zul kerana itulah yang patut diketengahkan setiap kali kita mengadakan sisi-sisi dialog ini. Kerana rasa saya apa yang saudara Zul cakapkan semua orang faham sini. Tetapi di luar sana, di luar sana orang tak faham kenapa ringgit Malaysia jatuh, kenapa pelabur tak datang, kenapa harga barang naik. Di luar sana tak faham, di sini insya-Allah semua faham. Okey, soalan saya. Masalah kewangan negara. Secara peribadi saya nak tanya, apa masalah dunia forex semasa zaman Tun yang diwar-warkan oleh parti pembangkang, sedangkan di waktu itu
Di waktu itu kita telah tahu peniaga ni, peniaga burger pun boleh rugi. Peniaga, peniaga apa saja boleh rugi. Risiko dia memang tinggi. Tetapi saya minta pihak Datuk Mukris menjawab, apakah reason atau apa alasan untuk menangkis soalan-soalan yang mengatakan forex itu kerugian ataupun macam mana? Sian, terima kasih. Okey. Okey, kita ambil dua lagi frame. Okey, Kak. Siapa tadi yang angkat tangannya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya nak tanya satu je soalan. Dalam konteks untuk tawaran Johor khususnya, apakah draft dan kerangka tawaran Pakatan Harapan Johor untuk memastikan kami kaum wanita dan usahawan-usahawan wanita mendapat jaminan politik dari Pakatan Harapan jika berjaya tawaran Johor pada PRU14 nanti? Terima kasih. Okey, Fahim, kita ambil dua lagi. Ni satu lagi ni. Super Mok. Okey, assalamualaikum. Saya Mokhtar bin Abdul Wahab. Datang daripada Kulai ni. Saya nak cakap pasal tawaran untuk negeri Johor. Apa YB Jimmy Puah tadi dah sebut pasal air, kan? Saya rasa kalau untuk sebab kita selain nak tawaran Putrajaya, kita pun nak tawaran Nusa Jaya, kan? Jadi kalau kat Johor ni, sepatutnya isu-isu yang Johor ni kita kena mainkan, kan? Macam isu 1MDB tu, isu nasional tu, itu dah biasa. Tapi kat Johor ni, kita kena mainkan selain isu air, macam apa hadiah maksudnya, kan? Macam saya ada juga bagi proposal, kan? Macam Tol Kempas, masa PRU13, saya ada cakap dengan orang UMNO lah, kan? Johor kuburkan UMNO, apa advantage-nya Johor, orang UMNO Johor, kan? Apa salah macam Tol Kempas, kita nak bagi hadiah kepada rakyat Johor, kalau tak boleh abolish, kita turunkan RM1 ke, saya rasa itu reasonable lah, kan? Mana hadiah, itu sebagai killer point, kan? Jadi kita kena main isu-isu Johor ni, macam status reserve Melayu yang MB convert kan, yang diorang magic kan, ini semua kena mainkan lah, kan? Mana kat Johor, kita nak tawar Johor, kita kena tekan kat, apa, isu kat Johor ni lah, kan? Jadi saya harap isu air tu tak mencukupi, sekat satu je, mana kita nak kena ada beberapa isu lagi untuk menarik pengundi-pengundi di Johor ni. Harap dapat pertimbangan pada panel-panel ni lah, kan? Okey, terima kasih. Okey, Fahim, seorang lagi, anak muda. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya daripada PPBM Gelang Patah. Saya nak tanyakan soalan. Apakah jalan penyelesaian untuk dari segi Pakatan Harapan lah untuk menyelesaikan masalah isu pengangguran? Sebab di Johor, Johor merupakan negeri kedua yang orang kata paling maju. Tapi sedangkan anak muda di Johor tak dapat peluang pun. Saya pasti anak-anak muda kalau kita tengok yang terdekat di UTM sendiri. So kita tengok banyak wayang lah daripada kerajaan negeri yang mengatakan Johor ni ada banyak peluang pekerjaan. Sedangkan yang kita tengok peluang pekerjaan adalah orang kata dari segi setakat jadi kru KFC, kru McDonald's. Adakah itu yang melambangkan kerajaan negeri membantu mahasiswa lepasan-lepasan degree untuk mendapatkan pekerjaan? So saya lihat ramai anak-anak Johor yang keluar daripada negeri Johor, contohnya pergi ke Selangor untuk mencari peluang pekerjaan lah. Jadi apakah jalan penyelesaian Pakatan Harapan sekiranya dapat mentadbir negeri Johor? Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, kembali kepada Fahim. Soalan pertama saya kira memang ditujukan untuk Datuk Seri Mukris tentang forex yang dimainkan oleh Barisan Nasional. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Memang tepatlah soalan cepu mas, kan? Bila-bila dah buka. Saya rasa sebenarnya RCI mengenai krisis forex tu dia backfire pada kerajaan BN dan mereka-mereka yang telah merancang perkara itu bertujuan untuk mencemar nama baik Tun Mahathir khususnya. Kerana kalau kita tengok daripada testimoni beberapa orang yang telah dipanggil untuk menjawab soalan-soalan dalam RCI tersebut,
termasuklah yang hampir terakhir sekali Tan Sri Norma Yaakob, ya. Orang yang begitu terlibat, ya, secara langsung di dalam krisis itu, ya. Dan dengan panjang lebarnya beliau memberi jawapan sehingga menerangkan kepada kita apa sebenarnya yang telah berlaku. Sangat menarik apa kalau kita baca tulisan beliau, apa yang telah dia sendiri lakukan. Dia cerita mengenai asal-usulnya kita terima pinjaman daripada Jepun, ya, apa yang dikenali sebagai yen loans, pinjaman dalam mata wang yen. Dan pinjaman itu Tun sendiri pun kata bodohlah kalau kita tak terima tawaran pinjaman itu, sebab dia punya faedah tu hampir-hampir zero, kan, tak ada. Jadi sebenarnya kita untunglah, sebab kita tahulah harga mata wang kita semakin meningkat. Jadi bila orang tu tawar kita pinjaman zero apa ni, ataupun hampir-hampir zero dia punya faedah, ya. Jadi kita apa faedah, maksudnya interest, ya, bukan faedah yang kita dapat daripada pinjaman tu, tapi interest ni zero. Jadi kita ambil lah pinjaman itu dan kita guna untuk buat macam-macam lebuh raya, apa ni, jana elektrik, jana kuasa elektrik dan macam-macam semua yang beri manfaat kepada rakyat. Tetapi apa yang berlaku atas sebab-sebab tertentu ekonomi dunia ini, nilai mata wang yen itu semakin meningkat, nilai dia semakin meningkat sehingga kan kita nak bayar balik pinjaman itu menjadi sedikit rumit. Bukan dia tak boleh, boleh, tapi lebih mahal daripada apa yang kita jangkakan kerana nilai mata wang yen itu. Jadi apa yang bank negara buat? Dia mulalah mencari apa kaedah lain dia boleh guna duit yang dia ada itu untuk mendapat pulangan yang lebih bagi dia membayar balik pinjaman daripada Jepun itu. Dan salah satu caranya ialah dengan forex ni. Apa ni, dia menggunakan perbezaan antara nilai mata wang ringgit dengan dolar, dengan apa ni, pound British, dan itu yang dia dia main-main tu. Bila ringgit kita mahal, jadi kita apa ni jual dan beli ini mata wang ini, ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Jadi bila keadaan itu stabil, senang untuk buat duit. Rupa-rupanya ada pula penyangak mata wang. Ha, yang ini pun istilah penyangak juga ni. Apa ni, orang-orang seperti George Soros dan sebagainya yang memanipulasi forex ini untuk mendapat keuntungan yang berlebihan. Jadi dia serang duit pound, yang mana kita dah beli banyak dan akhirnya kesannya ialah kita rugi ada apa ni, kalau tak silap 30 bilion, ya, yang itu yang dilaporkan dalam RCI baru-baru ni. Tapi apa yang disebut oleh Tan Sri Norma Yaakob, dia kata jangan kita tengok satu tempoh yang singkat sahaja, kita perlu lihat masa yang lebih berpanjangan. Walaupun ketika itu kita tahu orang berniaga kan ada kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kan. Jadi rugi itu waktu itu saja, tapi secara keseluruhannya kita untung sebenarnya. Sebab selepas itu kita belajar daripada pengalaman itu dan kita buat pembetulan, maka kita untung lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang kita rugi yang awal itu. Kemudian Tan Sri Norma Yaakob kata lagi, pengalaman daripada krisis itu memberi mereka apa ni keupayaan untuk menangani satu lagi krisis kewangan lebih besar daripada itu tahun 97-98, iaitu krisis kewangan ASEAN. Dan pengalaman asal itu dululah yang telah menyelamatkan negara kita daripada kita terjerumus dengan IMF, nak nak pinjam daripada IMF dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya jawapan dia ialah niaga ni ada untung ada rugi. Secara keseluruhannya sebenarnya kita untung, dan pengalaman yang kita dapat itulah yang telah berjaya menyelamatkan negara daripada terjerumus dengan masalah yang lebih teruk daripada apa yang berlaku pada zaman forex itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Ikhlas satu minit, eh. Untuk maklumat, sesiapa ingin menjadi ahli Parti Bumi Bersatu Malaysia, kita ada buka kaunter di sebelah kiri anda, dan juga kita ada buat jualan untuk baju-baju parti. Okey. Kita teruskan soalan kedua. Saya rasa soalan ni macam kena untuk Haji Zul.
tentang tawaran wanita. Apa Pak kata dapat akan bagi? Saya kata bukan ini bukan sebab Tuan Haji Zul ni playboy, bukan. Bukan. Tapi sebab saya pernah dengar 2-3 siri Tuan Haji Zul dikupas tentang masalah wanita, macam nak selesaikan. Saya rasa soalan ni sesuai untuk Tuan Haji Zul. Silakan Tuan Haji. Terima kasih kepada saudara moderator, ada di panel. Sebagaimana disebut oleh rakan saya YB Jimmy Pua tadi, kita dah bentuk dalam Pakatan Harapan Negeri Johor satu biro tawaran dan dasar, di mana saya sendiri menjadi timbalan biro, kemudian Jimmy Pua menjadi AJK, dan kita tengah finalize. Belum confirm lagi sebab kita ada second round. Kita draft tawaran kita dah siap, dan kita akan buat untuk round kedua, round table, dengan kita panggil profesional, kita akan panggil academician dan juga NGO, NGI untuk beri komen dan juga recommendation, supaya tawaran kita ni memang berpijak di bumi nyata. Suatu tawaran realistik, suatu tawaran yang akan menangani isu nadi rakyat di negeri Johor. Yang saya boleh share lah untuk kaum wanita ni, tapi benda ni tak final lagi lah macam saya sebut tadi. Di antaranya adalah di bawah tajuk kebajikan rakyat Johor. Kalau tak berubah nanti lah tajuk tu. Jadi di antaranya adalah tentang cuti kebapaan. Kebapaan bila isteri Johor civil servant bersalin, kita akan perkenalkan cuti kebapaan. Berapa hari itu jangan tanya dulu. Kemudian juga tentang isu sekiranya si isteri ataupun si suami meninggal, kita juga akan memperkenalkan cuti kepada si suami atau isteri kepada pasangan si mati tadi. Dan juga khusus untuk buat ibu tunggal dan juga ibu tinggal. Dua istilah, tunggal dan juga tinggal. Tunggal ni dia janda, tinggal ni dia gantung tak bertali. Kita akan perkenalkan dan kita ambil kaedah yang rakan-rakan kita daripada Selangor yang telah buat, iaitu tabung armalah, tabung ibu tunggal atau ibu tinggal, sekurang-kurangnya untuk mereka mendapatkan modal pusingan untuk berniaga dengan kadar pinjaman ataupun yang mungkin hampir percuma, tapi mungkin ada kos pengurusan, itu kita akan finalize untuk mereka memulakan perniagaan. Termasuk juga daripada semakan kita, beberapa kes perceraian di Mahkamah Syariah Johor Bahru, bila judgement, ini kaum sejenis saya lah, sekelun dengan saya ni, kadang-kadang kurang bertanggungjawab juga. Bila Mahkamah Syariah dah buat judgement, cerai diluluskan dan diputuskan berapakah dipanggil apa, saraan ni, nafkah. Masalah dia, si bapa ni, kaum sejenisnya saya ni, dia tak bayar. Jadi sedang si ibu dengan si anak yang ramai ni kena makan, dia tak boleh puasa. Jadi bagaimana keadaannya? Alhamdulillah setakat ini Mahkamah Syariah menubuhkan satu NGO untuk menampung masa period mereka tidak dibayar nafkah oleh bekas suami. Tetapi secara hutang Qardul Hasan tidak ada faedah. Bila ambil penguasaan, terpaksa ambil lagi perintah mahkamah kedua. Pertama tadi judgement untuk dapatkan nafkah. Yang kedua je kena file balik. Ini kes biasa, dia kata untuk penguasaan keputusan yang pertama tadi supaya bayar. Bila bayar tadi, dia cover balik yang dia bagi pinjam oleh NGO daripada Mahkamah Syariah. Yang ini juga di antara yang insyaAllah Pakatan Harapan kita akan tangani. Dan mungkin sedikit saya nak sentuh lah untuk pemuda tadi ya. Saya agak tertarik lah bila disebut tentang pengangguran. Okey, Negeri Johor kita ada projek mega, iaitu Iskandar Malaysia, khususnya Forest City. Dan Iskandar Malaysia yang ditubuhkan pada 2006 masa pelancaran dipanggil Comprehensive Development Plan of Iskandar Malaysia. Masa itu dipanggil Wilayah Pembangunan Iskandar, WPI. Kemudian tukar nama kepada Iskandar Malaysia. Dia menyebut dengan jelas secara kristal, secara bertulis, akan mewujudkan lebih kurang 500 ribu peluang pekerjaan. Begitu juga dengan Rapid Petronas Project, akan mewujudkan paling tidaknya 40 ribu peluang pekerjaan. Isu dia, masa itu pun kita dah, masa saya dan parti lama, kita dah terbitkan satu buku, kita persoalkan. 500 ribu ni, peluang pekerjaan, apa jenis pekerjaannya? Kepada siapa? Dan apa yang jelas kepada kita? Khususnya bila mana melibatkan pelabur daripada luar negara. Contohnya daripada China. Bukan kita anti kepada pelabur luar negara, kita tidak anti. Tetapi skim ini disediakan sendiri oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Contohnya mereka boleh rekrut
100% kaki tangan mereka daripada top management sampai puji tanda daripada warga asing. Jadi di mana pulang pekerjaan kepada penduduk tempatan? Begitu juga halnya yang berlaku di Pengerang Petronas Rapid Project. Dan kaedah ini, keadaan ini kita akan semak semula untuk memastikan bahawa jangan hanya buat statement menyatakan 500 peluang pekerjaan akan diwujudkan projek ini, 40,000 dari per projek mega ini, sedangkan serialitinya betul peluang pekerjaan itu wujud, tetapi bukan, it's not meant for Johorian, bukannya tujuan untuk rakyat Johor. Yang ini kita akan semak semula, termasuk juga beberapa projek penswastaan yang dilaksanakan selama ini yang banyak merugikan rakyat dan juga Johor akan turut disemak semula. Sekian daripada saya. Terima kasih Tuan Haji Zul. Kita teruskan soalan nombor 3 tentang tawaran negeri Johor ataupun hadiah untuk rakyat Johor. Mungkin YB Jimmy boleh ulas sedikit dengan kita ada cadangan tol kempas, kita sedia maklum tol ini menjadi tol keutamaan rakyat Johor. Bila lalu tak silap saya RM2 sepuluh sen. Lebih kurang walaupun dia punya kilometer tak begitu panjang ataupun dia punya kilometernya jarak jauh lah. Semaksudnya mungkin tentang isu hadiah tol kempas mungkin daripada RM2 sepuluh sen boleh turunkan RM1. Adakah Pakatan Harapan mampu untuk memberi hadiah ini kepada rakyat Johor? Silakan YB. Ya. Terima kasih kepada soalan yang ditujukan tu. Kita faham, kita ni nak sekarang ni kita nak buat dasar ni sebab kita nak yakinkan rakyat bahawa kita adalah government in waiting. Oleh itu kita kena pastikan tawaran kita bukan saja baik tetapi juga praktikal dan realistik. Kita tidak boleh kata saya nak bela 1,000,000 rumah macam tu saja. Kalau sia-sia kita jadi kerajaan tak boleh buat habis juga. Dan orang juga ketawakan kita. Untuk isu tempatan tu, contohnya yang pasal tol tu, saya rasa isu itu baik, tapi mungkin itu isu federal. Federal yang patut campur tangan dan pastikan kalau kita hapuskan tol kempas, maka federal tentu akan kena bayar pampasan kepada PLAS. Oleh itu kita tak sentuh isu tol sebab itu. Bukan kita tak nak buat, tapi dia bukan dalam dasar Johor, dalam bidang kuasa kita. Tapi saya nak sentuh juga, contohnya apa yang kita katakan ni, bila kita nak pasal tawaran, kita kena realistik. Contohnya, bila saya push untuk air percuma, bukan senang juga di dalam jawatan kuasa, bila saya kata kita perlu kasih air percuma, saya kena keluarkan kira-kiraan. Tanya Haji Zul, macam mana kita dapat jumlah tu? Dari mana kita boleh dapat jumlah tu untuk memastikan kita ada duit untuk bayar untuk air percuma? Itu kita kena realistik. Lain-lain benda yang kita tentu akan buat juga. Contohnya, saya cukup tertarik dengan soalan berkenaan dengan pengangguran tu. Sama juga, salah satu isu yang Johor ada sekarang ialah isu di mana kita ada masalah yang sangat serius tentang pengagihan kekayaan, distribution of wealth. Di seluruh Malaysia, GDP Johor nombor 4, di belakang Kuala Lumpur, Selangor dan Sarawak. Tetapi kalau per kapita, purata pendapatan kita, kita adalah kurang daripada national nombor 9 di Malaysia. 4 GDP tapi nombor 9 kalau purata pendapatan. 33,000 kata saya, itu saja. Lebih rendah daripada jumlah national. Ini bermakna ada isu serius di mana mungkin ada banyak pelaburan di Johor. Banyak orang datang sini labur, tetapi kerja atau kontrak tu tak sampai orang Johor, betul tak? Dan itulah kita nak, macam mana kita nak balancekan. Dan saya sudah cadangkan dalam jawatan kuasa bahawa kita mesti ada satu kuota untuk pelaburan yang besar lah. Takkan tiap-tiap kapital, mungkin berapa puluh juta. Kita kena pastikan certain percentage pekerja mesti orang Johor, bukan orang Malaysia, orang Johor. Certain percentage contract mesti diberi kepada orang Johor. Dengan tu kita harap kita boleh nampak duit yang masuk Johor tu akhirnya sampai ke rakyat Johor. Dan bila ada sistem macam ni, saya yakin pemuda-pemuda kita di Johor ni akan lebih senang mendapat pekerjaan. Salah satu cara lagi yang kita nak cuba agihkan kekayaan ialah kita kena pastikan di Johor
kita terlalu kita panggil Iskandar centric. Terlalu banyak pelaburan, kita concentrate tumpuan di selatan Johor. Kita kena pastikan Johor ni kita akan bahagian kepada zon utara, tengah, selatan. Kita kena pastikan ada pembangunan yang juga seimbang di juga zon utara. Mungkin zon utara dia lebih kena bina kilang ke atau lebih kepada industri perabot ke macam mana. Kita kena pastikan ada industri juga di tengah, industri di utara. Maka orang-orang muda tak payah datang Johor Bahru lepas ke Singapura, dia boleh terus kerja di Muar. Dia boleh kerja di Sri Kadeng. Macam tu kekayaan akan disebarkan ke seluruh Johor. Nah, itulah apa yang kita bakal boleh buat yang kerajaan Johor tak boleh buat sekarang. Terima kasih YB. Saya rasa penerangan yang cukup baik. Saya rasa bila saya grad nanti, saya harap Pakatan Harapan dan Berjaya Tawan Negeri Johor dan saya boleh bekerjalah, tak jadi penganggur. Okey. Saya kira pengangguran ni dah jadi macam kanser jugalah. Semua anak-anak muda pengangguran. Kita ada doktor pada hari ni. Kita nak tahu doktor nak bagi ubat apa, pastikan pengangguran ni dapat diselesaikan. Okay, silakan doktor. Okay, terima kasih. Saya minta maaf lah sebab klinik saya sudah tak ada jawatan kosong. Saya rasa kita kena belajar daripada pengalaman dahulu dan juga memantang ke depan, mengalui zaman yang baru. Dulu kita buat kereta, saya bagi satu contoh lah, dulu kita buat kereta berenjin petrol. Tapi kita kena memantang perkembangan di seluruh dunia. Dari tahun 2025, semua kereta berenjin petrol akan dihabuskan di negara seperti Sweden. Dan selepas itu 2030 Germany, lepas itu di negeri China pun dari tahun 2040 semua kereta berenjin petrol akan diharamkan. Semua akan guna apa? Hydrogen atau guna solar atau gunakan kereta elektrik. Itulah sebab kita kena bersaing dengan semua negara membangun di seluruh dunia. Terasa Malaysia ada kelebihan sebenarnya. Yang cuma barisan nasional atau pemimpin-pemimpin yang garuk sekarang ni, dia tidak memahami. Dia cuma dia nak tambahkan GST bukan untuk tujuan memajukan taraf kehidupan warga kita, tapi untuk isteri dia untuk membeli belah di Manhattan, Amerika Syarikat. Tapi kita nak pergi Amerika Syarikat membeli belah, bukan beli belah cincin berlian. Kita nak membeli belah seperti bukan jet saja dengan wang tunai, wang rakyat kita. Tapi kita nak pergi membeli belah teknologi. Di UTM kita ada satu universiti yang canggih. Di Parit Raja kita ada universiti Tun Hu Seong. Sebenarnya kita sudah menghasilkan graduan-graduan yang berkualiti. Dan cuma kita kerajaan, kalau kita menjadi kerajaan, yang penting itu kita kena mempelapori bidang-bidang baru seperti solar panel, seperti solar energy tenaga renewable energy. Kita nak sebanyak-banyak produk tani kita, asas tani kita boleh dimajukan. Untuk ada kawan-kawan saya sudah ada buka kilang untuk menjana elektrik dengan sisa-sisa kelapa sawit untuk menjana elektrik. Ini teknologi kita sudah ada, tapi kerajaan tu tak ambil tahu. Dia nak ambil tahu pun dia nak kira berapa komisen dia dapat dahulu. Itulah sebab kenapa kita boleh jadi tahap pada hari ini. Sebab kita dulu lagi maju, lagi gaya daripada Korea Selatan, dari Jepun, negeri Jepun, Singapura dan Taiwan pada tahun 70-an. Kita nak majukan negara kita, satu, dan kita mesti memastikan pendapatan ini akan dibahagikan dengan sama rata kepada semua rakyat jelata kita. Sebab kita boleh, kalau nak kenakan GST pun, saya bagi satu contoh, ada sesetengah negara dia kenakan GST, ada berapa syarat. Satu, KDNK, maknanya hasil ekonomi itu lebih dari 50%, 50 hingga 60% digunakan untuk membayar gaji-gaji pekerja. Saya kasih contoh, Malaysia cuma 30%, maknanya RM100 dari ekonomi itu cuma 30
ringgit itu digunakan untuk membayar gaji pekerja kita. Tapi negara maju, kalau satu ringgit dia pakai 60 ringgit. Maknanya kalau kita sekarang gaji 2,000, pada waktu yang sama kita ada gaji 4,000 satu bulan, barulah kita kenakan SGST. Sebab lebih dari separuh KDNG kita digunakan, hasil ekonomi itu digunakan untuk rakyat jelata. Barulah itu syarat yang penting untuk kita menggunakan GST. Dan kita akan hapuskan GST secara berperingkat. Kita kena pastikan hutang-hutang kita kena bayar dulu. Kira tanya Rajib, dia beli jet. Tanya Rosmah, dia beli cincin berlian itu, wang dari mana? Kalau dari wang rakyat kita, kita kena, itu kena hapuskan dululah. Lagi kita kena tengok, kita surat perhutang, saya tak silapnya, 700 hingga 800 bilion ringgit. Maknanya satu orang di sini, anak belum lahir pun, surat perhutang, lebih kurang 20 ribu ringgit. Belum kerja lagi, belum pergi sekolah, surat perhutang 20 ribu ringgit. Bagaimana kita akan menikmati usaha kita, kerja pekerjaan kita, kalau kita, anak kita sudah membesar? Saudara-saudari, sini yang penting kita mesti mendapatkan sokongan dari semua kalangan. Tak kira bangsa, dari bandar ke felda, dari felda ke bandar, dari felda ke rumah-rumah panjang di Sarawak dan kampung-kampung di Sabah. Kita mesti dapatkan sokongan dari semua kalangan. Tak kira parti, tak kira latar belakang agama dan bangsa kita, kita akan selamatkan Malaysia. Saudara dan saudari, saya akan kasih satu contoh. Selain daripada PBPM, DAP, PKR dan juga Amanah, satu parti lagi sebenarnya selalu bertanding dengan logo PKR, iaitu parti PSM. Sebab orang ramai lagi dengan PSM, kita tak berani kata nama penuh dia, dia kata PSM. Nama dia sebab Parti Sosialis Malaysia. Orang suatu kata, oh PSM itu komunis. Sebenarnya tidak. PSM ini ada pengaruh di kalangan khasnya estate-estate pekerja India. Ini pekerja-pekerja India di estate ini boleh menjadi, kita bagi apa, decisive minority. Kalau BN tapak 48%, kita tapak 49%, 2-3% itu, undi itu akan tentukan siapa jadi kerajaan. Itulah kita tak boleh lepaskan sokongan dari mana-mana pihak. Dan saya rasa kita kena kaji semula. Sebab dulu ada tokoh-tokoh dari BN baru join, pakatan dia tanya saya, Totobu ini kindergarten, apa tatika? Ini politik, ahli politik tatika. Saya beritahu dia, kita ada formula dalam pembangkang. Sebab kita sudah galah banyak kali dari masa kepentingan sampai sekarang, kita sentiasa kalah. Tapi kita tahu, kerana menang satu kawasan, satu negeri, satu negara, kita ada formula tertentu. Macam matematik, kita ada kiraan tertentu. Sekudai ada formula untuk negeri Johor, Tebrau sampai Bukit Batu, ada formula. Satu negeri Johor ada satu formula tertentu. Untuk satu Malaysia, termasuk Malaysia Timur pun, kita mesti ada satu formula. Kita kena mesti disemak dan diperhatikan secara sepenuhnya, supaya kita tak lepaskan mana-mana satu penyokong daripada jaringan kita. Dan saya rasa kita harus berjaya dengan menawarkan manifesto yang berhasil dan juga berkesan untuk ada SP, kawan-kawan SP di sini, pegawai polis juga. Jangan takut, kita jadi kerajaan, kita akan melayan semua pejabat awam. Kalau kita uruskan ekonomi dengan baik, nilai Malaysia akan meningkat. Kalau tidak, dulu saya berkulau lah. Dulu pada 70-an kita kata terima kasih, orang sangat suka. 80-an kita kata ratusan terima kasih. Tahun 90-an kita kan jutaan terima kasih. Sekarang ni kita kata bilionan terima kasih, orang pun macam tak ada rasa lah. Sebab wang NDB, itu bilion-bilion ringgit sudah hilang. So itulah, saya harap kita sebagai wakil rakyat negara, kita berterima kasih kepada masa depan, kepada apa yang kita ada, dan kita kena menggaji apa kesilapan yang kita buat dahulu. Kita boleh belajar dari bapak, tapi jangan belajar dari anak lah. Dulu Tun Razak, bapak, dia baik. Dia kuatkan perikatan dengan mengadu-adukan keadilan dari semua lain parti, jadikan Barisan Nasional. Pakatan Harapan merupakan satu blueprint untuk pembangkang yang akan semakin bertambah kuat, dan kita akan kaji semula macam mana kita boleh mengadu-adukan keadilan lain-lain parti untuk memperkuatkan hasilnya dari Malaysia Timur dan kita semua parti lain itu yang berasaskan luar bandar.
Itulah kita cuba dapatkan sokongan daripada apa kita panggil Decisive Minority. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Bo. Okey, kita teruskan sesi pembuka soalan, mungkin 2-3 soalan. Okey, kita ada soalan. Selamat pagi kepada Alipet. Saya pun macam kawan-kawan berasal daripada UTM juga. Kita ada tokoh yang mempunyai pengalaman daripada kerajaan persekutuan. Kita juga ada pengalaman daripada negeri walaupun bahagian utara. So, saya makan nasi goreng ni. Sebab mi kata dia asal dia tak ada GST. Toke tak ada GST. Cili tak ada GST. Lepas goreng-goreng masak-masak, tak kira makan dekat UTM, makan dekat Tamayu, makan dekat Kedah, makan dekat Sarawak, makan dekat mana-mana, GST tetap ada. Kata Datuk Sri tadi, sebelum GST diadakan, kita ada SST. Hasil daripada SST 26 bilion. Lepas GST 40 lebih bilion. Kalau perbandingan, dia ada peningkatan hampir sekali ganda. Tetapi peningkatan tu tak dirasai oleh rakyat. Itu yang semakin kita rasa. Patut mi tak ada GST, sayur tak ada GST, toge tak ada GST, cili tak ada GST. Sekarang rakyat makin terhempit. Jadi apakah fakta ataupun perkongsian yang boleh kita kongsikan kepada rakyat supaya peningkatan hampir sekali ganda tu dirasai balik oleh rakyat? Baju merah, baju biru. Terima kasih, thank you. Okay, Fahim, soalan kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ada satu soalan. Negara kita kini mengalami masalah keciciran murid, terutama yang tinggal di kawasan pinggir bandar dan juga di luar bandar. Masalah-masalah ini seperti murid yang dimasuk sekolah akan masuk ke dalam masyarakat dan bawa masalah kepada masyarakat. Soalan saya, apakah cadangan atau tawaran Pakatan Harapan untuk menangani masalah keciciran yang menambah kepada masalah sosial kepada negara? Adakah sistem pendidikan kita kini mampu masih mampu menanganinya? Sekian, terima kasih. Sesi kedua ni semua soalan sekelompok kat sini. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya ni datang nak dengar either BN ataupun Harapan. So sebenarnya apa yang kita analyse, saya berniaga. Jadi bila kita go for the tender dan sebagainya, kita tak ada open tender. All have been kata orang cronism akan cover tu semua. Jadi kita tak ada peluang. Tu pertama. Kedua, sekarang ni rakyat semakin terhimpit kerana desakan hidup dan sebagainya. Jadi apakah plan Pakatan Harapan untuk pergi kepada mikro untuk develop dia orang? Kita tak boleh spoon feed je kan, tapi kita kena bantu mereka dari segi situlah. Jadi tak mustahil Pakatan Harapan boleh menang, dan sekarang ni pihak government pun takut sebab you all menjadi fobia bagi mereka. Bukan apa, saya tengok ni sebagai orang middleman lah kan, saya justify benda ni. Dan rakyat public ni semua bukan orang yang tak cerdik, mereka dapat nilai. Even though kita ada media arus perdana yang sentiasa bam Harapan, kalau macam dekat Japan, kat Germany, kat UK, dia orang open, pembangkang boleh cakap, government pun boleh cakap. So dan setiap kali, setiap tahun kadang-kadang dia orang bertukar government. Itu je saranan saya. Saya harap Pakatan Harapan show that you can work and public will justify you. Itu je. Okay, ini mungkin soalan yang terakhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
syabas saya ucapkan kepada semua ahli panel Pakatan Harapan. Soalan saya, panelis yang terakhir kita tunggu pada PRU ke-14. Soalan saya, apakah strategi Pakatan Harapan untuk menangani isu manipulasi daripada peti undi? Sebab kita tahu UMNO dan Barisan Nasional, cash is king, segala-galanya duit. Jadi kita macam mana Pakatan Harapan untuk menangani isu untuk kita menang ke Putrajaya? Terima kasih. Fahim, ini permintaan last daripada kaum India. Selamat pagi kepada Dev-Dev kehormat, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Jeevan Subramaniam daripada Parti Amanah Negara. Okey, masyarakat India di negeri Johor khususnya masih dalam kesedihan kerana baru saja sebuah keluarga sudah meninggal dunia membunuh diri. Empat beranak membunuh diri. Ketua keluarganya, lelaki itu membunuh kedua-dua anaknya dan isterinya. Kemudian beliau membunuh diri, menggantung diri. Malam tadi saya menziarah mayatnya di bilik mayat. Saya didapati banyak perkara yang mengejut, iaitu beliau telah menulis sepucuk surat kepada umum bahawa beliau mengambil tindakan itu kerana tekanan kewangan, masalah kewangan, hutang keliling pinggang, masalah alung dan sebenarnya masalah alung, dan isteri pula seorang pesakit dialisis, kidney failure. Beliau tak mampu menjaga isterinya, tak mampu buat dialisis, dan beliau pun di sana beliau ada tulis beliau pernah buat laporan polis bahawa beberapa alung mengejar beliau, mengunci rumah beliau semasa anak-anaknya dalam rumah dan sebagainya, tiada sebarang tindakan diambil oleh polis. No action. So, ini kita dapat tahu bagaimanakah sekiranya Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, membersihkan PDRM, Polis Diraja Malaysia ini, supaya berkhidmat, benar-benar berkhidmat kepada rakyat yang memerlukan. Apakah tindakan Pakatan Harapan? Dan ramai yang bertanya-tanya, siapakah Menteri Dalam Negeri Pakatan Harapan? Kalau boleh, pilihlah orang yang garang sikit. Macam Goh Sing Dio ke? Bukan macam Menteri Dalam Negeri yang telefon gangster ketua kongsi gelap dan berbual-bual. Ada macam itu perkara berlaku. Itu dia soalan saya. Okey, terima kasih. Agak-agak tengok muka Datuk Seri Mukris, garang tak? Datuk Seri Mukris, dia tak garang tapi tegas. Saya banyak kali kena marah dengan dia dalam mesyuarat. Fahim, boleh lagi tak? Boleh, satu soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang hadir di kawasan Jalan Kebangsaan yang mana saya sebagai penganjurnya di sini, iaitu kedai saya lah. Walaupun pada peringkat awalnya kita nak buat di hujung tu, tapi ada halangan dan kita cari solution untuk menyelesaikannya juga. Alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah, kita berjaya juga mengadakan majlis pada pagi ini. Terima kasih. Dan satu lagi saya nak ambil kesempatan, oleh kerana saya penduduk sini, mewakili penduduk sini, dan soalan ini saya tujukan kepada Datuk Seri Mukris. Orang Melayu ni selalu dimomok, dia suka kena momok-momok. Banyak orang Melayu kena momok. Dan jadi ini soalan saya, yang kita selalu sembang-sembang di kedai kopi macam ni dengan jiran-jiran, dia mengibaratkan seolah Datuk Seri Mukris ini anak manja kepada Tun dan nak bakal jadi Perdana Menteri. Jadi saya minta penjelasan daripada Datuk Seri Mukris, adakah benar, dan supaya penduduk semua faham. Jangan hanya dimomok-momokkan oleh orang yang dah dalam keadaan terdesak. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.
ini sesi terakhir. Mungkin kita akan minta panel untuk simpulkan terus. Kita ada 6 soalan. Yang pertama tentang penerangan GST. Kedua tentang keciciran murid luar bandar dan juga bandar mengakibatkan masalah sosial kepada masyarakat. Ketiga, saya simpulkan tentang kronisme perniagaan, tak ada open tender. Keempat, tentang strategi pakatan macam mana nak lawan balik Malaysia China bila difitnah dan juga bagaimana. Dan juga soalan yang kelima tentang daripada Kaum India tadi, tentang sebenarnya tentang Along. Along bila dah buat laporan polis, tidak ada tindakan untuk selesaikan masalah ini. Dan soalan keenam, saya kira memang untuk Datuk Seri. Tetapi kali ini saya tak nak minta Datuk Seri ulas dulu. Datuk Seri last sekali. Saya beri peluang last sekali untuk panjang sikit. Saya mulakan dulu dengan, saya kira Tuan Haji Zul tuan rumah lah. Sebab dia pun ketua bahagian Amanah Gelap Patah. Kita mulakan dengan Tuan Haji Zul dulu dan terus simpulkan. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada saudara moderator. Untuk orang terakhir ini mungkin saya sentuh beberapa soalan. Kecuali yang khusus anak manja ni saya tak nak jawab lah. Saya nampak mancur je, tak nampak manja. Okay. Okay. Yang pertama tentang GST lah. Saya rasa saya again statement daripada Mr. Chong, katakan rakyat tak terkesan. Sebenarnya rakyat memang terkesan dengan GST. Sebab perbezaan kalau disebut 27 bilion masa SST dengan 42 bilion, perbezaan ini datang daripada mana? Daripada kocek duit rakyat. Maksudnya dia bila bayar lebih, maksudnya duit yang tinggal dalam kocek rakyat semakin kecil. Maksudnya dia disposal amount tu yang boleh dibelanja tu semakin kurang. Itu yang berlaku sekarang. Dahlah kurang, ringgit pula nilai dia jatuh. Macam kita ni bukan jatuh apa dia panggil, ditimpa tangga, tapi kena pula orang kata tiak ayam padu pula. Maknanya kena bertimpa-timpa. Maknanya dia sekarang ni dahlah kita hutang, kita panggil hutang keluarga, household dalam negara kita hampir ataupun melebihi daripada 1 trilion, 85% daripada KDNK negara. Sebab apa? Hutang rumah, hutang kad kredit, hutang personal loan dan seumpamanya. Rakyat sengsara, dan keadaan pula nilai ringgit jatuh, jumlah wang yang nak dibanjakan semakin kurang. Dan baru ni Jabatan Insolvensi keluarkan kenyataan sekarang ni 294 ribu rakyat dalam negara kita muflis. Bagi dengan 365 hari, satu hari rakyat Malaysia muflis 55 orang. 55 orang muflis, tuan-tuan. Satu hari. Baru ni saya dapat statistik yang terlibat dengan melahirkan anak tanpa nikah pun 50 orang juga. Sama banyak. Maknanya dia, ini keadaan yang dihadapi oleh rakyat kita. Itu sebabnya pada saya, kita tidak punya pilihan. GST kita kena hapuskan. Sama ada kita balik kepada rejim cukai lama SST yang lebih rasional, iaitu lebih munasabah, dikenakan kepada barangan tertentu dan juga kepada perkhidmatan tertentu. Sebab SST itu dasarnya semua barang tidak dikenakan kecuali yang disebut dikenakan oleh undang-undang. Sedangkan GST dasar semua barang kena cukai kecuali yang nyatakan dalam undang-undang tidak dikenakan cukai. Dia bertentangan. Itu pertama. Yang kedua tentang isu keciciran pelajar. Saya rasa saya pernah ulas sebelum ini. Ini persepsi ini perlu kita ubah. Falsafah pendidikan negara cantik untuk maksimumkan jati diri kebolehan pelajar, sama ada secara individu, sama ada secara akademik ataupun teknikal. Sangat cantik. Tetapi dalam persanaan kita banyak ketimpangan. Contoh sekarang ini dalam sistem pendidikan kita terlalu mengutamakan kecemerlangan, iaitu berdasar kepada result peperiksaan. Yang tidak lulus tidak diberi keutamaan. Yang cemerlang mudah untuk dapat beasiswa dan mahasiswa dan juga melanjutkan pelajaran ke level yang lebih tinggi. Yang tercicir bagaimana? Tidak ada peluang kedua kepada mereka. Akhirnya mereka duduk dalam masyarakat dan minta maaflah kita kalau sebut ini pun memalukan diri sini sebagaimana berlaku di pembakaran pusat tahfiz baru-baru ini di Datuk Keramat Kuala Lumpur. Sebagian besar umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun masih peringkat belajar tetapi mereka dah tidak bersekolah. Di kalangan semua penganggur ataupun tidak belajar lagi dan akhirnya mereka ini menemukan masalah dalam sosial. Itu sebabnya kita ambil pendekatan sebagaimana negara Finland yang terbaik dalam sistem pendidikan. Sebab kaedah Islam ini
Dalam satu hadis disebut kebijaksanaan itu adalah barang tercicir milik orang Islam. Mana walaupun negara bukan Islam kita boleh ambil. Di mana di Finland, sistem pendidikan dia lebih santai. Sistem pendidikan dia menanamkan nilai. Begitu juga dengan di Jerman, di antara negara yang memang sistem pendidikannya hebat. 60-70% daripada rakyatnya, pelajarnya adalah melalui sistem pendidikan vocational dan juga teknikal. Itu sebabnya kerajaan dalam kalau Pakatan Harapan memerintah, kita akan buat dua aliran pendidikan yang kita perkasakan. Iaitu satu akademik, yang kedua sekarang ini panggil TVET. Iaitu technical dan juga vocational education. Dan keduanya sama peluang untuk mendapat pekerjaan yang gaji yang munasabah. Bukannya sekarang ni persepsi dalam masyarakat kita, anak ni belajar vocational, anak ni belajar sekolah teknik, ini second class student. Kita tak mau. Sebab di Jerman 60-70% pelajarnya belajar dalam TVET, technical dan vocational. Sekarang ni siapa yang boleh menafikan Jerman di antara negara produk pengeluar kereta yang berkualiti? Audi, BMW, Mercedes daripada Jerman. Okey, yang ketiga tentang open tender yang sahabat kita tadi sebut, bahawa di antara kayu pengukur benchmark yang akan kita laksanakan dalam menegakkan apa yang kita sebut tadi, integriti, ketelusan, accountability dan juga keamanan tadi, adalah untuk memastikan setiap tender diberikan, dikurniakan melalui open tender. Tidak ada secara closed tender. Ini kita akan pastikan dalam manifesto tawaran sama ada peringkat nasional dan juga di di peringkat negeri. Okey, tentang manipulasi peti undi. Ini memang kerja musuh kita lah, UMNO Barisan Nasional. Dan saya rasa rakan-rakan daripada PBBM dah ada, jadi mudah kerja kita. Sebab dia tahu teknik yang latest. Kita ni teknik lama lah. Dah, dia dah bantu. Apa yang kita perlu buat? Ini adalah merupakan benteng terakhir kita sebenarnya. Itu sebabnya di samping kita menangi hati rakyat dengan isu-isu rakyat yang kita bawa semua ada peringkat nasional dan juga peringkat negeri Johor, kita juga kena ada kemahiran tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan pilihan raya, iaitu berkaitan dengan manipulasi peti undi, termasuk juga persepadanan semula, termasuk juga pendaftaran pengundi. Itu sebabnya kita kena alert. Kita jangan hanya datang sembang kedai kopi, lepas itu balik rumah sembang dengan isteri, sembang dengan anak, habis full stop situ. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena daftar menjadi petugas, paling tidaknya pacaba, polling agent, counting agent. Yang kita kena satu saluran, paling tidaknya kita perlukan 3 orang. Kita ada berapa saluran tuan-tuan? Di Gelang Patah kita memerlukan hampir 300 orang pacaba. Mana ahli kita berapa ramai? Itu sebabnya sekarang ni kita perlu daftar diri, bukan hanya kita, semua ada ahli, tidak ahli. Sila daftar sebagai petugas pilihan raya kalau kita benar-benar nak tumbangkan UMNO Barisan Nasional dalam PRU ke-14. Boleh tuan-tuan? Okey, yang terakhirnya adalah tentang saya gulungkan supaya apa yang penting sekarang ini kita buat perubahan. Dan pada saya, sekiranya kita tidak mengambil peluang PRU ke-14 ini, kita perlu menunggu 15 ke 20 tahun yang akan datang untuk mendapat suasana kondusif seperti ini untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Bukan untuk kita, tetapi untuk masa depan negara kita, untuk masa depan anak dan juga generasi yang akan datang bagi mewarisi negara Malaysia yang bertuah ini. Dan insyaAllah kita di peringkat Pakatan Harapan Negeri Johor telah ada struktur kepimpinan yang dipimpin oleh Tan Sri Mohidin Yassin bersama dengan Tuan Haji Salahuddin Ayub daripada UMNO dan rakan-rakan kepimpinan parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Dan kita mempunyai, orang Jawa kata, pool of leadership. Maknanya kita punyai pool ni apa? Kolam kepimpinan. Kita ada mereka yang berpengalaman jadi Perdana Menteri 23 tahun. UMNO dah tak ada. Sebab dia dah bersama kita. Kita ada bekas Perdana Menteri Besar. Kita ada Menteri Besar on duty sama ada di Selangor dan Penang. Dan kita mempunyai bekas-bekas menteri-menteri di peringkat negara yang berpengalaman. Dan kita kumpulkan semua pengalaman ini, insyaAllah saya yakin dan percaya kita boleh deliver much, much better from UMNO Barisan Nasional. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Zul, pergulungan yang begitu cukup hebat. Kita teruskan dengan YB Jimmy untuk menjawab soalan dan juga terus simpulkan apa yang YB ingin sampaikan.
Pertama, saya juga ingin nak sentuh isu GST lah, isu yang sangat panas dan hangat. Dan dia patut jadi isu yang paling penting sebab dia adalah salah satu benda yang kita jamin atau guarantee kita boleh buat, confirm BN tak boleh buat. Kita nak hapuskan, dia nak naikkan. Itu confirm. Oleh itu, kita patut bincang lagi panjang lebar dengan GST ni. Pertama, isu GST ni, kita kena faham apa GST ni. 42 bilion disedut, saya guna perkataan sedut, suck out of our economy, pasaran kita. 42 bilion ni bila dia keluar daripada pasaran, maknanya duit ni tidak lagi circulate dalam pasaran. Contoh, katalah, tak payah pergi panjang lebar, katalah hari ni kita beli sebiji kereta 100 ribu, GST 6 ribu, betul eh? 6 ribu tu mungkin boleh beli 4 aircon. Maknanya sebenarnya yang jual aircon tu boleh untuk 6 ribu. Bila dia dapat 6 ribu tu, dia boleh bagi pekerja dia 6 orang lagi 1 ribu untuk beli perabot. Dia beli perabot tu, dia ada duit lagi baki, dia boleh beli KFC. So maknanya duit tu 6 ribu tu dia terus tau, dia ada circulate dalam market. Dia akan pergi beli perabot, dia akan makan, beli barang tapur, dia pergi Jasco ke mana, dia akan jalan. Tapi masalahnya 42 bilion ni, pertama dia disedut keluar dari pasaran, satu dia hilang di tangan Najib, kedua kebanyakan duit tu dia akan kasih balik kepada kerja-kerja infrastruktur ataupun kroni-kroni dia. Dan kerajaan dan company-company ni, kebanyakan company besar, dia guna kontraktor yang menggajikan pekerja asing. Ini yang penting. Bila duit pekerja asing dia dapat tu, adakah dia akan masuk dalam pasaran atau dihantar balik Bangladesh? Betul kan? Tahu tak tuan dan puan-puan, pada tahun 2015, tahun 2016 saya tak ada angka, Malaysia 35 bilion ringgit keluar Malaysia daripada pekerja asing saja. 35 bilion, hampir sama dengan GST. Dan dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah ringgit yang keluar yang dihantar balik oleh pekerja asing 120 bilion. Bayangkanlah kalau duit ni tidak keluar Malaysia, maknanya pekerja tempatan yang ambil kerja ni dia dapat 2000 ke 3000, dia buat apa? Adakah dia hantar balik Jakarta? Dia hantar balik Bangladesh? Tidak. Dia tentunya akan beri barang untuk anak dia, barang sekolah, dia beri rumah, dia akan beri kereta, dan duit tu terus akan dalam pasaran. Maknanya masalah induk Malaysia ni sebenarnya ada kaitan juga dengan pengambilan pekerja asing. Dan bila pekerja asing hantar duit keluar Malaysia, dia kena tukar ringgit kepada duit Bangladesh, duit rupiah, betul tak? Dan bila you tukar, maknanya ringgit akan jatuh. Ringgit jatuh, salah satu faktor ialah ini. Kerana Malaysia terlalu bergantung kepada pekerja asing, dia dapat duit, dia hantar balik, satu tak masuk pasaran, dua dia menyebabkan ringgit jatuh. Simple economy. Dan bila kita tukar kerajaan, kalaulah orang kata insya Allah kita tukar kerajaan, bila kita tukar kerajaan, apa yang akan jadi ialah mereka pelabur asing akan sekali lagi ada keyakinan kepada kerajaan yang bebas daripada rasuah, yang committed untuk lawan rasuah. Bila dia ada kepercayaan dan dia tahu orang pemimpin tu tak rasuah, tak macam sekarang, apa yang akan jadi? Mereka akan balik. Bukan China, apa yang kita nampak, kita nak kembalikan kepada zaman 80-an, 90-an, bila Tun M adalah Perdana Menteri, bila Anwar adalah Timbalan Perdana Menteri. Kita balik kepada zaman tu di mana orang Jepun akan datang, orang Korea akan datang, orang Jerman akan datang untuk melabur di Malaysia. Dan kita nak pastikan yang paling penting, orang Amerika datang untuk melabur, bukan kita yang pergi labur di sana. Bawa duit Amerika dollar ke Malaysia, bukan bawa ringgit Malaysia keluar negeri lagi. Bagi mereka semua datang, dan bila mereka datang melabur di Malaysia, dengan sistem-sistem yang kita ada seperti kuota untuk memastikan pekerja tempatan, saya cukup yakin kita akan menyelesaikan, kalau bukan semua, sebilangan besar isu-isu pengangguran pemuda. Kita akan memastikan pengagihan kekayaan, di mana kita pastikan duit itu akan sampai ke poket rakyat dan akan terus dalam pasaran kita. Dan ketiga, tentang isu open tender, tadi Haji Zu ada sentuh sikit, saya nak tambah saja untuk abang yang tanya tu. Terima kasih.
sebab tadi tak sempat sentuh, sebenarnya adalah cadangan kita untuk memastikan bila Johor Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita akan mengubah satu enactment yang panggil Freedom of Information Act. Freedom of Information Enactment. Kita contoh daripada Selangor, di mana semua data-data kerajaan termasuk tender, siapa masuk, siapa menang, akan dibuka untuk semua orang untuk periksa bila-bila masa, di mana juga, di atas internet pun boleh nampak. Itu adalah apa yang kita nak buat. Untuk memastikan orang tak kata ada kroni ke apa, semua orang boleh tengok, bila-bila boleh tengok, dalam rumah pukul 10 tak boleh tidur pun boleh cek tender awak, siapa benang awak. Confirm kita akan buat tu. Kita tekak akan buat tu. Dan ada sekali isu yang saya nak sentuh juga tentang apa yang kita perlu nampak sekarang. Untuk selesaikan isu pengangguran, kita juga kena pastikan generasi yang akan datang, mungkin 5 tahun, 10 tahun, sebenarnya kita kena galakkan mereka masuk sekolah yang lebih vocational. Sebenarnya isu sekolah vocational ni bukan satu perkataan yang hitam atau buruk. Sebenarnya di Amerika Syarikat, di syarikat di Eropah, sebenarnya orang yang buat kereta mekanik tu, dia punya gaji lebih tinggi daripada lawyer. Orang yang buat rumah tu sebenarnya gaji dia mungkin lebih tinggi daripada manager. Dan kita tak ada benda yang kita nak rasa segan ke, ashamed ke apa. Kita kena pastikan kita ramai pemuda kita ceburi bidang-bidang untuk belajar mechanical, untuk repair machine atau kereta. Tak salah. Sebab memang pasaran perlukan orang-orang ini. Dan bila pelaburan masuk seperti yang kita jangka, bila kita tukar kerajaan, tunggulah, pasti ramai pekerja, pekilang-pekilang yang perlukan pekerja-pekerja tu. Dan air sekali untuk isu kaum India tu, saya juga rasa sedih terhadap kaum-kaum India di Malaysia. Dulu kita kata tiga bangsa utama, Cina, Melayu, India. Tapi sekarang sudah Cina, Malaysia, Indon. Bukan macam dulu lagi. Mungkin sekarang tanya lagi Bangladesh lah, CIMB lah. Masalah dengan kita ni di Malaysia ni ialah kita sudah tak hormat lagi kaum-kaum asal kita sini. Sekarang pekerja asing yang datang pekerja sini, kita ada survey dari Invoke, Invoke ada buat survey. Isu pertama kaum India tak puas hati di Malaysia bukan GST, bukan 1MDB. Isu pertama 65% ialah pekerja asing. Sebab bila pekerja asing datang di Malaysia, orang pertama yang kesan ialah kaum India. Pekerjaan mereka diambil. Tak boleh jadi lorry driver lagi. Tak boleh kerja ladang sebab ladang akan dapat orang Indonesia. Mereka adalah yang paling kesan. Dan kita dengar suara mereka, di mana kita akan pastikan isu-isu orang India itu kita akan cuba selesaikan. Contohnya, yang Pakatan Harapan tekad untuk isu selesaikan ialah isu IC. Di mana hampir 300 ribu orang India di Malaysia, walaupun dilahir di Malaysia, sampai hari ini tak ada IC. Bila you tak ada IC, awak tak boleh kahwin, awak tak boleh kerja, awak tak boleh pergi sekolah. Habis. Dan lebih sedihnya, bila mereka tak ada IC, orang yang datang dari jauh-jauh tiba-tiba ada IC. Sebab mereka nak undi, mereka terus dapat IC. So kita akan pastikan isu-isu India ni kita juga akan cuba selesaikan. Dan juga kita kena pastikan kita nak menaikkan taraf orang India, dan pada masa juga naikkan taraf orang Kadazan, naikkan taraf orang Cina, naikkan orang Iban, dan juga tentunya naikkan taraf orang Melayu juga. Sebab di Malaysia ni kita adalah sama. Ini adalah negara kita. Kalau kita tak fight untuk negara kita pada PRU14, nak tunggu bila lagi, tuan-tuan dan puan-puan. So maka saya haraplah dengan tawaran yang kita sudah bincang hari ini, kita kena pastikan rakyat ada bersama kita. Sebab saya faham, kita bukan nak jadi kerajaan sebab BN buruk. Kita nak jadi kerajaan sebab kita lebih baik daripada BN. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih YB. Iklan satu minit. 14 bulan ni kita akan ada satukan perhimpunan Selamatkan Malaysia, Hapuskan Kleptokrasi. Kleptokrasi ni bahasa muda dia penyamun, penyangak, perompak. Orang kampung lebih muda tu. Kita akan berkumpul di Petaling Jaya PJ 14 bulan. Petang ini inisiatif daripada Pemuda Pakatan Harapan Johor. Kita akan adakan flash mob. Flash mob ni untuk promosi majlis ini di traffic light LHDN Angsana Tampoi Johor Baru pada jam 5 petang. Siapa yang ada masa, marilah bersama-sama dengan kami untuk
menjayakan, mempromosikan perhimpunan ini. Okey, seterusnya kita teruskan dengan panel ketiga kita dan simpulkan terus. YB Doktor boleh jawab mana-mana soalan dan juga memberikan apa Doktor ingin sampaikan kata-kata terakhir kepada semua penonton yang hadir pada hari ini. Terima kasih saudara Fahmi. Saya bersetuju dengan saudara Haji Zul bahawa kita kena belajar daripada pesaing kita juga, termasuk negara-negara barat. Saya menurut dulu saya bersetujui dengan dasar pandang ke timur di bawah zaman Tun Dr. Mahathir. Kita nak belajar teknologi daripada negara maju seperti Jepun dan Korea. Tapi yang penting tu sebenarnya ada dua faktor. Satu, negara Jepun dan Korea itu maju sebab bukan sebab saja pengetahuan mereka berkenaan teknologi. Yang penting ada disiplin dan keberanian berubah oleh rakyat mereka. Ingat tak Korea Selatan selalu mereka rakyat mereka berdemonstrasi pada waktu 70-an dan 80-an. Sehingga mereka memajukan sistem demokrasi berparlimen mereka. Dan mereka sampai sekarang kalau presiden itu diputi, rasuah telah dipecah. Baru ini Presiden Park telah dipecah oleh parlimen Korea Selatan. Tapi negara itu tidak kejoh, lagi maju. Bagi produk kereta atau telefon pimpin dari dihasilkan dari negara Korea. Itulah kita kena belajar. Walaupun pesaing kita, mereka kuat bukan sebab teknologi saja, tapi disiplin rakyat mereka dan keberanian mereka, rakyat mereka untuk berubah. Yang faktor kedua, sebenarnya Korea dan Jepun maju sebab mereka bukan belajar daripada negara China atau negara Asia lain. Mereka belajar daripada negara-negara barat. Oleh itu kita jangan anggap negara barat itu semua adalah musuh kita. Yang dah siasat orang NDB itu adalah kerajaan dan FBI Amerika Syarikat. Dan saya pernah berucap di Chicago waktu hari kemerdekaan pada tahun 2015. Saya dijemput sebagai salah seorang tetamu. Saya beritahu secara terbuka bahawa banyak wan yang disapu oleh pemimpin-pemimpin negara maju, rasuah, wan rasuah, dilarikan ke Amerika Syarikat atau negara-negara barat lain. Janganlah negara demokrasi lain menyokong pemimpin-pemimpin sedemikian. Mereka kena siasat dan pulangkan wang kepada rakyat Malaysia. Dan itulah wang NDB. Saya harap satu hari kita wang ini akan dipulangkan kepada pendahari. Perbendaharaan negara kita dan digunakan untuk pembangunan negara kita. Dan juga tadi Haji Jubu sentuh, saya pun setuju juga, kita kena majukan sistem pendidikan kita dan memupuk disiplin di antara anak-anak muda kita. Sebenarnya saya pernah jumpa dengan pegawai polis dan memohon kepada pihak polis untuk mempertingkatkan rondaan semasa di luar perkarangan sekolah-sekolah. Pastikan bukan syarikat-syarikat Amerika Syarikat ke syarikat-syarikat multinasional nak cari pekerja di perkarangan sekolah kita. Tapi kongsi-kongsi kerap pula nak merekrut ahli-ahli baru mereka di luar perkarangan sekolah kita. Itu bukan saja gejala yang sihat, dan juga ini membuktikan kerajaan kita kena mempertingkatkan mutu sistem pendidikan kita. Yang ketiga, kalau kita kena berani mengambil langkah yang berani memperlapori bidang-bidang pekerjaan yang baru. Semua graduate universiti, banyak benda sebenarnya mereka boleh buat untuk mengambil inisiatif. Dan juga kita perlukan dasar yang lebih menggerakkan mereka ambil inisiatif melapori hasilnya bidang-bidang teknologi tinggi, termasuk solar panel dan sebagainya. Saya bagi satu contoh. Dulu masa kita kecil, pokok-pokok getah ditebang, semua dipakar sekali. Tapi sekarang boleh digunakan untuk membuat berabut. Tapi masa waktu kita tak fikir. Sampai sekarang kita kekurangan sumber air, kita kerajaan negeri dah kata dia nak cari teknologi dari Jepun, negeri Jepun untuk menggerik, mencari air di bawah tanah. Kita sentiasa banjir pula, air terlalu banyak di permukaan bumi. Kenapa kita nak gerik? Nak gerik bawah tanah pula mencari air? Itu memang tak kena mengenalah dengan negara tropik seperti negara Malaysia. Itu sebab disebabkan rasuah kerajaan kita.
Mereka semua barat di debang bagi koni-koni. Lepas tu air, tak ada tempat nak simpang. Nak kita nak, saya suruh minta mewatakan empang-empang air yang serta ada. Cuma dua saja telah diwatakan, iaitu sebagai kawasan tatahan air, ialah empangan bekuk dan empangan macam. Dan lain empangan ada 8, saya tak silap ni, ada 8 lagi empangan air. Belum diwatakan. Dia suruh nak cari kontrak. Nak bagi kontrak, nak cari projek untuk goreng. Bawa dana, air bawa dana. Itulah satu kerajaan yang kurang baik, yang tidak cekap. Sama rasuah. Itu sebab rasuah kita kena fikir. Apa kesannya kepada rakyat kita? Kita terpaksa jual air kepada negara Singapura. Tapi masa kita kurang air, kita kena pinjam air pula. Daripada PUB di Kota Tinggi, di Ringgiu. Sebab itulah membayangkan begitu rasuah dan buruk. Tapi urus stabil kerajaan di bawah Barisan Nasional. Keburuang yang asas itu sebab inflasi semakin meningkat. Tadi saya kata kita ucapkan terima kasih, tak cukup. Ribuan terima kasih, tak cukup. Sekarang bilangan terima kasih sebab nilai wang, ringgit itu semakin menurun. Sehingga kita kena kata bilangan terima kasih lah. Itu saya bergurau saja. Tapi orang Dewan pun, masa saya ucap dalam Dewan, orang pun suka. Pejabat awam pun ketawa. Mereka pun tak percaya pada Barisan Nasional dah. Oleh itu, saya kena berakhir dengan huraian saya dengan bilangan terima kasih kepada saudara-saudara di sini. Okey, terima kasih daripada YB kawasan kita, YB Dr. Bu. Terima kasih banyak dengan ulasan daripada YB. Dan kita teruskan dengan penutup majlis kita oleh Datuk Seri Mukris. Sampaikan jawab soalan dan mungkin boleh sampaikan sedikit apa yang ingin sampaikan untuk memastikan orang yang hadir pada hari ini dan juga penonton memastikan memberi undi kepada Pakatan Harapan. Itu yang paling penting. Sila Datuk Seri. Terima kasih. Yang pertamanya saya nak sentuh mengenai soalan mengenai GST. Dan kita tahu juga kerajaan menggunakan kaedah BRIM. Saya teringat satu ungkapan daripada seorang profesor daripada Stanford University, Amerika Syarikat. Dia, nama dia Thomas Sowell. Thomas Sowell daripada University of Stanford University. Terjemahan apa yang dia kata itu, dia kata negara berkebajikan adalah pembohongan tertua di dunia. Kita, negara berkebajikan ni adalah pembohongan yang tertua di dunia. Apa? Kata mula-mula dia ambil duit rakyat secara senyap-senyap. Kemudian dengan megahnya dia bagi balik sebahagian kecil daripadanya kepada rakyat dalam majlis gilang gemilang. Benda tu memang berlaku kat sini tuan-tuan. Mula-mula dia ambil duit rakyat secara senyap. Itu cukai. Itu GST. Kemudian dia bagi balik sebahagian kecil dia, bukan semua. Sebahagian kecil dia bagi balik dengan megahnya dalam majlis gilang gemilang. Itu BRIM tuan-tuan. Betul kan yang dia kata tu? Memang kena kepada kita. Jadi itulah yang dibuat oleh kerajaan ni. Apa yang dikenali sebagai cukai rasuah. Ada rupanya cukai rasuah. Cukai rasuah ni apa tuan-tuan? Bila berlaku ketirisan di mata-mata projek ni, nak bina sekolah sepatutnya apa ni, nilainya 50 juta jadi 65 juta. Nak buat kereta api daripada Terengganu sampai ke Kelang sepatutnya 30 bilion dah jadi 55 bilion. Ni semua ni ketirisan lah. Akhirnya siapa yang kena bayar? Kita kena bayar. Melalui apa? Melalui cukai. Itu disebut sebagai cukai rasuah. Ya, apa corruption tax yang mana kita kena tanggung. Itu yang menyebabkan kita tidak boleh menganggap bahawa rasuah ini orang kaya-kaya, orang atas-atas tu saja yang terlibat, kita ni tak terlibat. Akhirnya kita yang kena bayar melalui cukai. Jadi kita mesti apa memerangi rasuah ini mati-matian tuan-tuan. Jadi apa ni, satu lagi yang terbaliknya pula, apa akan berlaku tak lama lagi, bulan 11 ni, bulan depan ya. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan akan mengumumkan bajet tahun 2018. Dan dia dah mula sebut bahawa akan ada berita-berita gembira.
kepada pejabat awam, kepada kumpulan-kumpulan tertentu, macam-macam lah. Yeah. Baru-baru ni kononnya diumum berita gembira ada 6 perkara kepada warga Felda. Tapi sampai ke hari ni tak buat pun. Jadi orang Felda dah tanya-tanya dah, dah 3 bulan lalu. Tapi belum pun sampai apa ni habuan-habuan yang diumumkan itu. Jadi tak lama lagi gula-gula pula datang daripada bajet 18. Apa akan berlaku lepas tu tuan-tuan? Lepas dah habis dia umum gula-gula ni, kemudian mungkin dia nak istiar pelaya, dia nak guna bajet ni supaya kita rasa seronok, konon ada feel good factor. Jadi kita akan harap tidak lah kan, na'uzubillah min zalik lah, kita bagi pula bagi pada BN ya. Janganlah begitu ya. Sebab apa? Sebab selepas pelang raya tuan-tuan, ada kemungkinan GST akan naik lagi. Daripada 6%, ada orang kata naik jadi 8%, ada naik yang kata dari naik 10%, 12%. Sebab Najib dah kata dah, dia kata GST inilah yang menyelamatkan kita. Ha, ya. Menyelamatkan dia. Menyelamatkan iyalah, dia nak layan bini kan. Jadi jadi GST inilah yang akan digunakan untuk tujuan menampung semula lompang yang wujud. Satu, kerana janji-janji yang ditabuhkan. Yang keduanya, kerana dia nak curi lagi. Nak curi duit. Jadi ini masalah dia, tuan. Kemudian, isu pendidikan ni yang ada kaitannya dengan isu sosial. Ya. Dan kita dapati bahawa peruntukan pendidikan menurun. Dulu ni, peruntukan pendidikan lah tertinggi dalam negara. Sekarang ni, semua kementerian turun bajetnya, hanya satu saja yang naik, iaitu pejabat Perdana Menteri. Pejabat Perdana Menteri sekarang ni, kalau tak silap dah mencecah lebih 11 bilion ringgit bajet pejabat Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri, maaf. Jabatan Perdana Menteri. Ha. Apa perlunya Jabatan Perdana Menteri mempunyai wang sebanyak itu? Tak lain tak bukan, mana-mana dia nak pergi nanti, semalam dia datang Johor eh. Apa ni, dia menjelajah satu negara tuan-tuan. Yang dia suka, masuklah satu majlis, nanti depan-depan orang ramai dia akan umum, saya luluskan. Apa ni, kalau ada yang buat ucapan alu-aluan tu, dia akan, Yang Mak Bohmat, Datuk Seri, kami memohonlah, apa ni, sudilah kiranya Datuk Seri pertimbangkan dengan murah hati sekali, memberikan kepada kami peruntukan untuk tujuan sekian-sekian. Jumlah katalah 10 juta ringgit, itu keperluan kami tuan, apa ni Datuk Seri. Maka Datuk Seri pun naik, saya mendengar permintaan ini dan saya lulus 12 juta. Wah, lebih daripada yang diminta. Itu yang orang tepuk sakan tu. Jadi itu yang dia guna duit mana tuan-tuan? Duit Jabatan Perdana Menteri. Yang mana semua kementerian lain semua turun, yang dia punya seorang je yang naik. Ini satu helah ya. Jadi apa ni, peruntukan pendidikan ni tak sepatutnya dipotong. Itulah yang akan menjamin masa depan anak bangsa kita. Nak tahu masa depan negara kita, kita tengok orang-orang muda kita. Jadi kalau kita beri tumpuan pada mereka, bukan setakat ilmu pengetahuan, tetapi jati diri dia. Apa ni, aktiviti, apa ni, sasiah dia. Apa, supaya dia ni yakin pada diri boleh bersaing dengan semua orang. Sanggup bersaing dengan di negara-negara asing. Semua ini yang dia perlukan, yang mana dulu kita ada tuan-tuan. Dulu ni orang Malaysia ni ada seantero dunia. Pergi ke mana-mana pun, pergi negara Ukraine ke, pergi ke apa Yugoslavia ke, ada saja orang-orang Malaysia kita yang buat kerja kontrak ke apa ke, yang memang hebat-hebat. Dan mereka ini lontarlah kat mana-mana pun, dia jadi pulau. Jadi apa ni, sekarang ini kita dah hilang keyakinan diri itu. Jadi inilah satu masalah. Sebaliknya, apa yang kerajaan BN buat? Dia gunakan sekolah-sekolah kita untuk indoktrinasi politik, tuan-tuan. Sekolah rendah di Putrajaya, UMNO menyanyi lagu UMNO, lepas itu menteri sendiri, iaitu apa ni, ahli parlimen Putrajaya itu sendiri, Tio Kunan, naik atas pentas, apa dia kata tuan-tuan? Dia kata, saya nak minta, nak mendesaklah cikgu-cikgu ni semua masuk UMNO je lah.
Kalau itu belum lagi politik, mempolitikkan sekolah, saya tak tahulah apa lagi. Dan Menteri Pendidikan pula bila didesak soal ini, dia kata tak, itu tak ada unsur politik. Hai, kalau tengok video tu tuan-tuan, saya tak tahulah boleh ke kita buat macam tu. Lepas ni kita pergi serang sekolah boleh ke? Kita pun tak tergamak. Kita pun tak tergamak nak buat, sebab tak sepatutnya kita buat macam itu. Anak-anak ni tumpuan dia sepatutnya pada pendidikan, pelajaran dia. Jangan kita alihkan perhatian dia dengan unsur-unsur indoktrinasi pada usia yang begitu muda. Tuan-tuan, apa ni, cakap mengenai open tender ni, kalau tadi saya sebut pasal Thomas Sowell ni, ya ini pula saya teringat pula satu kartun lah, orang kata, orang lukis kartun ni. Dua apa ni, burung, dia duduk atas kabel ni, kabel telefon ni kan, kabel elektrik ni. Dia tengah duduk atas kabel elektrik tu, tinggi. Lepas tu seorang tu kali kat kawan ni, dia kata, jangan nak belagak sangat, kita duduk tinggi ni pun sebab kabel, dia kata. Memang betul kan? Yang dia duduk atas tu pun sebab kabel. Kalau tak ada kabel tu, dia tak duduk atas tu. Jadi ini bukan amalan ni, bukan open tender lah. Maksudnya dia semua pakai kabel aja. Boleh tak boleh apa ni, dia buat kerja itu ataupun dia layak pun tidak, apa ada meritokrasi ke tidak, itu semua bergantung kepada suapan. Ya, kawan tu pergi tanya pula lagi, kita nak letak harga paling murah. Kawan tu pula kata, tak payahlah letak murah sangat, letaklah mahal sikit, lepas tu yang lebih tu bagi kita, share lah. Orang Malaysia tuan-tuan begitu terkenal di London, sebab apa? Sebab Malaysia lah satu-satunya negara, bila pergi beli apa ni, hartanah di London, bila dia runding, tuan-tuan, runding harga, dia runding supaya harga tu naik, bukan harga turun. Hebatnya orang Malaysia ni. Dia kata hartanah tu, katalah hotel lah, apalah, katalah 20 juta pound. Yang Malaysia, orang lain semua runding lah, nak turunkan 19 juta, nak minta supaya 18 juta. Malaysia ni datang, sekali harga okay, dia tak payah, kita bayar 25 juta. Lebih daripada orang tu minta. Sebab apa? Yang 5 juta tu, beda-beda. Kita apa ni, kickback orang panggil kan? Kickback. Dalam bahasa Malaysia kita, derma. Itu, faraid. Derma ke apa, tak tahulah istilah baru ni kan? Jadi inilah gila ni tuan-tuan. Sekarang ni, bila dah dalam keadaan tertekan, terpaksa jual pula hartanah-hartanah di London tu. Siapa nak beli harga mahal? Silap-silap terpaksa pula jual murah balik. Jadi beli mahal, jual murah, itu meniaga memang rugi. Memang rugilah, kita yang meniaga pun tahu kan? Patutnya meniaga ni beli murah, jual mahal. Dia terbalik tuan-tuan. Jadi inilah akhirnya rakyat jugalah yang kena tanggung. Kesian. Saya tumpang sedih lah bila dengar berita mengenai kematian apa ni, satu keluarga yang bunuh diri itu atas sebab apa, hutang apa, keliling pinggang ya, agaknya menganggur, tak ada peluang untuk cari makan, apa ni. Dan ini satu masalah sosial yang sangat-sangat serius tuan. Tadi kita dengar begitu mengejutkan, berapa 200 ribu lebih orang yang muflis, bukan mukris ya, muflis. Aku silap dengar pula tadi dia. Apa ni, yang muflis maksudnya 55 orang sehari ya, yang diisytihar muflis. Ini apa, daripada Jabatan Insolvensi, dan sangat mengejutkan keadaan ni. Dan tentulah dalam keadaan tertekan begitu, macam-macam lah yang terjadi. Apa, sebelum ini di Pulau Pinang ada orang lompat jambatan pun begitu juga. Dia kata kerajaan BN gagal untuk menyelamatkan keadaan. Apa, dan dia kata inilah menjadi masalah besar bagi dia. Jadi saya ingat kita kena cari peluang pekerjaan, peluang perniagaan, peluang bagi semua orang boleh cari makan. Ya. Sikit-sikit pun tak apa, asalkan dia tak paksalah bergantung kepada hutang keliling pinggang ini. Sekarang ini daripada kajian yang kita buat, istilah hutang untuk hidup. Bukan hidup berhutang, tapi hutang untuk hidup. Jadi pendapatan dia cukup untuk 3 minggu dalam sebulan. Minggu terakhir itu dia terpaksa berhutang. Jadi ini masalah tuan-tuan. Apa ni, saya nak cepatkan banyak masa, dah ni agak lewat sikit ni. Satu lagi ketirisan yang berlaku ya. Baru-baru ni Perdana Menteri yang tuan-tuan semua sayangi ni
Dia pergi Amerika Syarikat, ya. Dia pergi Amerika Syarikat, tuan-tuan pun sendiri tengok dalam video itu, dia duduk berdepan dengan Presiden Trump. Apa Presiden Trump, Trump dengan apa dia silang tangan dia. Yang Najib ni tangan dia celah kaki. Jadi dia jadi body language dia memang salah sangatlah kan, bagi seorang pemimpin negara kita kan. Apa dia kata? Dia kata dia akan mengarahkan KWSP untuk melabur dalam projek infrastruktur di Amerika Syarikat. Ha. Yalah, tak payahlah cerita pasal orang kecil nak bagi nak bagi kepada orang besar kan, orang miskin nak menyumbang kepada orang kaya kan. Tapi bila kita semak balik, jawapannya dia kata, apa salahnya? Apa salahnya guna duit KWSP ni? Kerana projek-projek infrastruktur di Amerika Syarikat itu sangat-sangat menguntungkan, dia kata. Sambil-sambil itu, tuan-tuan dan puan, projek ECRL di Terengganu sampai ke Port Klang, 50 bilion ringgit, kita pinjam daripada China. Duit yang itu, projek itu kita tak mau melabur pula. Sebab apa? Agaknya tak menguntungkan lah. Kan? Tak menguntungkan. Dia pun tahu tak menguntungkan, sebab itu dia sanggup pinjam daripada orang lain. Dia sendiri tak sanggup guna duit dia. Sebab dia tahu projek itu tak menguntungkan. Memang kita semak pun tak boleh untung. 50 bilion, mahal sangat. Tapi projek Amerika tu, yang tu dia kata untung. Maka duit kita akan mengalir keluar, projek dalam negara kita, apa ni, kita tak labur. Jadi apa ni, mengenai pelang raya pula, macam mana kita nak elak daripada penyelewengan, itulah sebabnya tertubuhnya Bersih. Bersih bertujuan untuk mendesak kerajaan supaya memastikan bahawa proses pemilihan dalam PRU itu berjalan lancar dan telus. Dan kita tak yakin ianya akan berjalan telus, sebab daripada pengalaman-pengalaman sebelum ini pun mungkin ada dewan tiba-tiba lampu padam lah, apa ni, kotak hilang lah, macam-macam lagi tuan-tuan. Jadi kali ini tuan, menjadi tanggungjawab kita semua, bukan hanya untuk mengundi, tapi nak pastikan bahawa undi kita itu betul-betul dikira. Dan kita kena desak kerajaan ni supaya buat secara yang terbuka, secara yang teratur dan apa ni, telus, ya. Dan kalau perlu pemerhati daripada luar negara, kita alu-alukan. Kerana ini tanggungjawab bagi nak pastikan bahawa demokrasi dalam negara kita itu benar-benar memberi khidmat yang terbaik bagi rakyat yang berhak. Jangan nanti keputusan pelang raya diseleweng, tiba-tiba padam lampu lah macam-macam, dan kita kalah cara yang tak gentleman, orang kata. Bukan tak gentleman, dah jenayah dah sebenarnya itu, dengan apa ni, pengundi hantu dan sebagainya. Tukar sempadan baru-baru ini pun dah jadi satu hal, dan itu satu yang sangat-sangat menyedihkanlah kalau itu berlaku. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, saya sangat mengharap bila tuan-tuan dah dapat lihat kami ini berempat, ya, empat parti bersama dalam Pakatan Harapan. Lepas ini tak payah lagi nak tengok warna merah, warna hijau, warna putih, warna putih ataupun biru muda ni, yang nampaknya Pakatan Harapan saja, tuan-tuan dan puan. Itu kami mewakili parti ini, satu parti ini. Dan dalam Pakatan Harapan lah, kita ada orang hebat-hebat, bukan omong-omong kosong, tuan. Bukannya tak ada pengalaman langsung. Kita ada, saya ni sikit-sikit je lah pernah jadi menteri besar. Itu pun 2.5 tahun saja, tak sempat nak dapat pencen pun. Tapi adalah juga sikit pengalaman. Nak kata menteri besar, ada juga Tan Muhyiddin pun, berapa lama dia menteri besar di negeri Johor. Kemudian kita ada Timbalan Perdana Menteri, dua orang tuan. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua orang Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri sebelum ini yang ada pengalaman. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim pun pernah menjadi Menteri Kewangan. Jadi ini satu pengalaman yang sangat berharga. Selain itu, tuan-tuan dan puan, bekas Perdana Menteri selama 22 tahun, tuan-tuan dan puan. Dan sewaktu negara Malaysia ni naik begitu mendadak sekali, dihormati, disegani seantero dunia. Dan kita pun rasa bangga, walaupun ialah duit tak banyak pun, tapi cukup makan. Tak pernah ada masalah apa ni, harga ikan kembung naik sampai RM18 ni, tak ada. Kan? Jadi apa, masa itu pun kita hidup senang. Jadi bagilah peluang ini kepada kami. Kami berjanji mustahil apa ni, apa yang BN lakukan, iaitu rasuah ini, akan berlaku pada kami. Sebab kalau tuan-tuan dah mengguna mandat, dah guna kuasa tuan-tuan untuk mengundi itu, untuk buat perubahan daripada BN ke Pakatan Harapan, atas sebab nak tolak rasuah,
Agak-agak tuan-tuan rasa kami akan berani ke nak buat rasuah lepas tu? Tak berani tuan-tuan. Takut nanti masuk PR15 nanti tuan-tuan tolak kami pula. Ha, jadi kami tak akan tergamak, tak akan berani untuk melakukan kesilapan seperti mana yang BN buat. Maka berilah kepercayaan kepada kami dan kami akan lakukan yang terbaik. Sebaliknya tuan-tuan, dah tahu dah masalah demi masalah yang dibuat oleh BN ni, tuan-tuan bagi juga dekat BN, saya pun tak tahu apa lagi nak kata tuan-tuan. Apa ni? Jadi ubah ajalah. Inilah masa dia. Jadi saya ucap terima kasih atas peluang ini, tanya kepada pihak penganjur, minta maaf banyak-banyak kerana terlanjur masa, tapi saya ingat ini semua saat-saat yang begitu berharga bagi kita semua untuk berkongsi pandangan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dato' Sri Mukris kerana sudi hadir ke Majlis Pakatan Harapan Gelang Patah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir pada hari ini. Apa yang kami harapkan daripada Pakatan Harapan Gelang Patah, cerita ini, fakta ini, hujah ini bukan hanya sampai di sini. Kita sebarkan kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita untuk memastikan kali ini kita betul-betul ubah. Ini kali ini PR14 kita panggil the mother of election. Ini adalah ibu segala pilihan raya. Sekiranya kali ini kita tidak ubah, kita tidak berubah, kita akan menanggung kesesaraan, kesusahan kepada masa akan datang. Mungkin kita tidak rasa, tetapi mungkin saya sebagai orang muda, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, warisan kita yang akan rasa kesusahan sebab kesilapan kita salah memilih pemimpin pada PRU14. Kena percaya, Pakatan Harapan bukan parti pembangkang. Pakatan Harapan adalah parti yang akan menjadi kerajaan pada PRU14. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Rakyat Malaysia adalah rakyat yang bermaruah. Kesilapan dilakukan oleh pemerintah, rakyat kena pikul beban. Hutang negara tinggi, rizal negara kurang. Belanja kepada universiti dipotong. Belanja kementerian belia dipotong. Biar siswa dipotong. Harga duit jatuh. Harga barang naik. Tonggak menuai getah satu hari. Kadangkala upah satu hari tak dapat beli 1 kilo ikan gemuk. Susah. Semua susah sekarang ini. Mereka yang melakukan kesalahan, rasuah dan menyeleweng, kita kena pikul. Sampai bila kita nak pikul hal ini? Kita ada perasaan. Mari kita tunjuk perasaan kita. Apakah hujah yang dirasai oleh Tuan Haji yang benar-benar boleh meyakinkan rakyat yang bahawa gabungan empat parti ini boleh menewaskan 13 gabungan parti Barisan Nasional? Silakan Tuan Haji Zul. Apa perbezaan di antara Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan dengan Kerajaan UMNO Barisan Nasional? Kita kembali kepada semula kepada masalah utama negara kita. Sekarang ini sebagaimana disebut oleh Datuk Seri tadi, negara kita sekarang menghadapi satu wabak ataupun virus, iaitu rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Saya tak katakan isu, tapi saya sebut wabak atau virus. Wabak virus ni macam wabak taun, virus JE, virus H1N1. Kalau tak dirawat, dia boleh mewamau. Begitu jugalah dengan negara kita. Sekiranya wabak dan juga virus, rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini tidak didakwat, negara kita boleh maut, tuan-tuan. Bukanlah negara itu mati. Negara kita boleh menjadi macam Greece, Muflis dan seumpamanya. Dan yang paling teruk lagi keadaan, bila mana yang terlibat dengan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa, inilah kepimpinan negara. Yang lagi teruk, bermazhab,
kleptokrat pula. Ini satu mazhab baru, tuan-tuan. Iaitu, kalau Tun Tok Mahathir dah kata ada empat. Iaitu kleptokrat ni apa dia? Pencuri, perompak, penyamun dan penyangak. Empat. Cukup empat B. Jadi ini keadaan yang melanda kita. Dan kalau kita lihat, peribahasa Melayu pun disebut harapkan pagar, pagar makan padi. Yang ini yang berlaku dalam negara sekarang ini, sepatut kepimpinan dilantik oleh rakyat 5 tahun sekali dalam pilihan raya, sepatutnya memelihara kepentingan rakyat, mengurus dana rakyat, hasil masuk rakyat dengan bijaksana. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini adalah sebaliknya. Itu sebab isu kita kata the mother of corruption in history of Malaysia adalah 1NDB. Kalau kita kata sekarang ni pilihan raya PRU14 ni adalah merupakan the mother of all election, kita kata the mother of corruption dalam kita adalah 1NDB. Macam mana satu syarikat government link company bermodal 1 juta boleh buat pinjaman 40 bilion, 42 bilion. Pinjam pula daripada dana-dana awam, daripada kumpulan wang amanah pencen 40 bilion dan seumpama dia. Ini semua sahabat-sahabat dah tahu. Saya tak berhasrat untuk mempanjangkan benda ini. Dan bila bapa nyoboret, bila bapa terlibat dengan rasuah penyalahan kuasa, anak ni rintik. Itu kita lihat sekarang ni, SPRM pun tak cukup masa, tak cukup tidur siang malam. Hambat mereka yang terlibat di peringkat rasuah dan penyalahan kuasa, di semua peringkat. Di peringkat kementerian, di peringkat kerajaan negeri dan seumpama dia. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini? Ketirisan akibat daripada rasuah dan juga penyalahan kuasa ini. Sebahagian analisa menyatakan 20% daripada bajet negara. Kalau kita lihat bajet negara kita sekarang ini 260 bilion. Kalau 20% maknanya lebih kurang 50 bilion duit rakyat, dana negara, tiris, hilang, begitu saja disebabkan elemen rasuah dan juga penyalahan guna kuasa. Apa yang saya nak terangkan? Kesan dia sangat besar. Macam mana Datuk Seri sebut tadi, rasuah dan juga penyalahan kuasa ini akhirnya akan menyebabkan apa? Duit negara, kantung negara akan menyusut. Itu sebabnya kerajaan tak punya pilihan, terpaksa menarik balik subsidi. Harga barang naik. Kemudian menarik, mengenakan GST 6%, menyebabkan kuasa beli rakyat semakin rendah. Purchasing power. Kemudian dengan image 1NDB yang melibatkan banyak negara, melibatkan dua bank di Singapura ditutup, melibatkan Amerika Syarikat, DOJ mengambil tindakan freeze, bekukan USD 1 bilion aset 1NDB, menyebabkan negara kita dianggap sebagai negara yang berisiko sebagai destinasi pelaburan. Bila ini berlaku, nilai ringgit kita, kerana nilai ringgit ni dia berdasar pada persepsi ekonomi, tuan-tuan. Jadi nilai ringgit kita jatuh. Dan disebut tadi dalam negara kita sekarang 30% bahan makanan diimport. Lebih kurang 40 bilion negara nilainya setahun. Jadi apa berlaku? Harga barang import akan jatuh. Akhirnya apa yang berlaku adalah kos sara hidup meningkat. Itu sebabnya bila mana Pakatan Harapan kita jadi kerajaan, kita akan lancarkan beberapa pelaksanaan measurement atau pengayu ukur untuk mengurangkan ketirisan ini dan menegakkan accountability ataupun ketelusan. Iaitu di antaranya kita akan pastikan Perdana Menteri jawatan dipegang hanyalah maksimum 2 penggal. Jawatan Menteri Penerangan tidak dipegang oleh Perdana Menteri. Sekarang ini berlaku longgokkan kuasa kepada Perdana Menteri dan juga menjadi Menteri Keuangan. Ketiga, kita juga menyatakan bahawa Perdana Menteri kuasa tidak boleh mempunyai kuasa mutlak untuk melantik ketua-ketua institusi utama dalam negara kita. Contoh ketua polis negara. Contohnya Pesuruhjaya kepada SPRM. Contohnya peguam negara. Ini adalah ketua-ketua institusi awam yang sangat penting. Kuasa tidak boleh diberikan kepada pementeri secara mutlak untuk melantik dan juga untuk memecat mereka. Dan juga di peringkat negeri, apa yang kita cadang untuk menunjukkan ketelusan ini adalah di antaranya kita akan menghapuskan apa yang dinamakan kota KMK. Kota menegakkan kerajaan yang digunakan sekarang ini hampir 51% daripada rumah mampu milik negeri Johor diedarkan, diagihkan melalui KMK yang tidak ada ketelusan, tidak ada keadilan, tidak ada accountability. Perkara-perkara yang tidak memberikan keadilan dan juga tidak memberikan kepada ketelusan, kita akan hapuskan serta-merta dalam pemerintahan, insyaAllah. Pakatan Harapan, sekiranya kita ditabarkan menjadi kerajaan
di Putrajaya dan juga Nusa Jaya. Sekian. Assalamualaikum.